Nama sedih dia tu. Dapat kereta baru. Oh, sedap lah aku jalan. Jauh-jauh sikit. Mencuti. Dia beli RM10,000 masa diri dia. BLB. Meski lah. Dia bakal undang tu. Pakai undang je lebu. Kalau meninggal undang ni. Mana dia ganti ya? Oh. Dia bukan orang sini, orang 9 tu. Dia. Ayah dia orang Johor. Mak dia orang Kelantan. Tapi kutu nak mak dia tu orang Nogori. Dia belah mak. Haa, belah mak. Ayah pada mak dia tu orang Kelantan. Kahwin dengan orang Nogori 9. Kahwin 9 kan ikut sebelah ibu. Orang belah mak. Haa, betul-betul. Dia kuat sana. Dia ada tu orang panggil. Di 9 ni. Pepatih. Haa, ada Pepatih. Dia lebih pada perempuan. Kat Kuantan duduk mana? Jari Gading? Kat Kuantan pun saya duduk pedalaman ni. Dalaman? Dia jalan ke Sungai Lembing ni. Pancing. Ada Pancing? Satu gua. Gua Carat. Balai Poli. Gua Carat. Lepas tu atas ni sikit ada perumahan. Rumah Murah. Rumah Murah? Haa, PJKR. Haa. Awang ke Kos Kendak. Pancing situ. Atas hujung sana Sungai Lembing. Sungai Lembing. Sungai Lembing jalan mati lah. Tak ada jalan nak tembus. Mana kalau kena pergi sungai? Ha? Kena pergi nak kena naik bot lah. Apa tu? Sungai Lembing tu ada perumahan orang Kelantan, kampung Kelantan tu. Sungai hujung Sungai Lembing. Naik bot. Asal usul Kelantan tu. Dia dulu lalu dekat sungai. Sungai Tembeling tu. Oh, Sungai Tembeling. Kalau Sungai Lembing dia jalan raya sampai hujung-hujung jalan. Kat Lombong. Lombong ah, Lombong Biji. Ha, kalau Lombong Biji je Sungai Lembing. Oh, saya suka tukang Sungai Tembeling. Ya, banyak orang tukar macam tu. Kalau naik bot ah biasanya belah Tembeling tu. Tembeling dia kat mana? Tembeling aku tak tahu. Sebab kau belah Sungai Lembing. Tembeling dekat sini je. Belah-belah mana Jantuk ni lah. Haa, Jantuk. Haa, belah-belah Jantuk ni je. Ya, tak ada perkampungan Kelantan gitu. Haa, memang tengok lah kat Facebook. Ada orang naik bot lama juga dalam. Nak pergi ke dalam sana. 2-3 jam. Sungai besar tu. Haa. Kalau banjir tak boleh lah. Haa, arus kuat sangat. Haa, arus kuat sangat. Haa, sana. Haa, dekat Jantuk. Kedalaman situ dalam. Haa, situ tu lah. Haa, kawan belah Lombok Biji Timah tu. Dulu lah. Haa. Haa, dulu. Buat kerja Biji Timah. Ada orang Sungai Lembing datang gitu. Ayah dia Sungai Lembing. Dia lahir ke UK. Cari-cari. Oh, bukan biasa lah nak lahir UK. Dia ikut Sahai juga gitu. Dia sebut Sahai. China. Dia nak jumpa situ lah. Dia serik saya pada situ lah. Yelah dia mesti dengar juga. Benda lebih kurang. Lepas tu dia cari. Dia datang ambil beg lah. Dia bagi kat dia. Tadi tak berapa nak cakap sangat Pak Imam tu. Yang pakai kopiah tadi Pak Imam. Duduk sini tadi. Duduk sini tadi. Yang gaul tu. RM510. Dia orang Kedah. Tapi dia asal usul Kedah lah. Tapi dia mondok dekat ni. Dekat belah Jerantuk ke mana. Orang belajar juga lah. Belajar pondok lah. Tak ilmu ni dia kurang lah. Dia kan belah buat syariah. Tu tak. Tu pergi ke syariah. Dari tu cerita buat sirah. Dari cikgu cakap baru ni. Yang dalam video tu. Dia boleh sampai juga. Situ lah. Boleh sampai juga. Tu syariah. Janji jumpa. Syariah kalau selawat banyak. Jumpa Rasulullah. Sampai tu. Tak ada benda lain. Barang tu juga. Muhammad ya tak ada ayah tak ada ibu. Muhammad yatim. Dia. Walaupun macam orang biasa walaupun dia tak faham, tak tahu jumpa juga dia. Jumpa Rasulullah. Cuma tak ada orang ceritalah. Rasulullah siapa? Sifat kamalat Taala. Mungkin lepas dah dia situ. Dia jumpa. Lepas. Mana cok siring lah sugar tu, ada juga. Dah kenal Rasulullah api nak tak situ sugar. Dia barang sama dia. Cuma dia tidak mendalami Rasulullah. Rasulullah tu rahsia Allah lah. Dia lah.
dalam ni daripada dia. Alam ni daripada aku, Rasulullah kata. Tapi kita kita baca Quran, alam ni dijadikan daripada Ta'ala. Lepas tu daripada Jibril, memang dia jadi macam tu. Dan kalau tuan dia cakap, mesti dia kata pada daripada dia. Pusing-pusing balik ke dia juga. Balik ke dia jugalah. Sebab yang bercerita tu dia dah firman dengan hadis tu daripada mulut dia. Dia dah. Ada tanya nak tidur sana ke apa? Ni rasa banyak yang kisah-kisah apa Rasulullah ni, banyak orang ikut yang dia punya ni je. Keluaran kan? Ha. Dia punya perbuatan apa tu. Sunnah yang nampak ni. Ha, yang nampak dia. Itulah orang duduk pegang itu je lah. Sunnah yang dan gua Iraq tu orang tak buat, orang tak tahu. Dan gua Iraq. Yalah, dan gua Iraq kan dia ada amalan dia tu. Jibril yang bagi tu. Oh, yang masih Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Ah, dia nak jadi nabi mula tu. Dia jadi nabi umur dia 25. Ha. Rasul 40. Tu dari segi syariat. Dari segi hakikat, aku menjadi nabi sebelum langit dan bumi ini berpisah. Mana dia awal-awal dia nabi dah. Dia nak cerita daripada awal tu sebab ada sebelah ada alam ni ni dia ada dah. Ada yang Pak Imam Pinang itu yang dalam grup tadi, dia dulu Nasyabandi, lepas tu sekarang jadi Wahabi. Ha? Dia di situ pula. Sebab dia orang masuk sulu, terguru tu tak kupah dari segi ilmu. Cuma kalau orang anak apa ahli sulu tu cerita apa kedapatan dia dalam malam, terguru cerita atas jazbah tu lah. Tak guru tak cerita detail daripada awal. Jadi tak lekat jugalah dia ni. Apa yang lari sampai di situ Wahabi ni? Rugi kan? Terpengaruh lah. Terpengaruh dengan ustaz-ustaz Wahabi. Dia dekat dengan Pelih. Dia orang Perak. Tapi jadi Pak Imam di masjid di Penang. Imam muda. Selalu berdebat dengan saya. Tak lepas dia. Dia cerita buat Zahir. Kita cerita buat dalam. Kita lepas dia ya. Ya, sebab tengok orang bawa jalan ni kan, dia boleh cerita. Sebab ni dia boleh kupas. Kali yang biasa kita dengar sekolah-sekolah ke mana, masa tu apa yang biasa lah, cerita biasa. Macam cerita lah. Tapi macam tergantung cerita dia, macam tak habis, tak bersambung cerita. Sebab dia bergantung pada apa, Al-Quran, batu hadis. Hadi pula nak hadis sahih. Kalau tak sahih, dia tak bakal. Duduk di padang betung tu, kapal apa? Pak kerja tu, klinik apa? Simpan pelangai. Oh, pelangai. Pernah dengar pelangai tu. Cikgu pernah lalu jalan ni? Manci, simpan pertang tu lalu. Simpan durian. Dia lepas simpan pertang, simpan durian. Simpan durian tu ada lagi lah kampung-kampung apa ni. Lepas tu baru masuk simpan pelangai. Sepadan simpan pelangai. Dia bentung tu? Daerah bentung? Daerah bentung. Simpan pelangai daerah bentung. Luah bentung ni. Luah. Bentung ni sekali dengan karok dah tak? Karok. Karok tu dah bentung tak? Karok dalam itu. Lepas tu lepas tu. Genting Highland, Kamera Highland. Sepadan ke Selangor ni kan? Itu sepadan ke Selangor. Lepas tu yang bos ni, yang KL ni kan, apa bombok apa ni, highway tu kan, itu sepadan ke KL. Lepas yang Langai ni sepadan di Ring 9. Dia banyak sepadan, Indah Orang Pink, sepadan Johor kan. Mereka faham dia duduk kedudukan ni tu, dia boleh pergi banyak tempat lah. Situ tak ada tanah utuh kalau lukuk kapal itu, tak ada bukit-bukit banyak.
Mungkin kan dia tak dengar. Nak dalam berita. Tak nak tak. Ada banyak lah dulu. Sebab saya nak pergi Tegal, nak lalu kot Ampang. Itu silap jalan, lalu keluar kot Sungai Congkak. Hulu Langat situ tak? Haa, Hulu Langat. Ada lah, sebab kita itu tengah lalu Hulu Langat. Itu banjir kuat lah. Mana? Hulu Langat. Yang baru ni? Haa. Baru ni tempat tak kena, kena macam karak. Tak pernah nak air. Ya. Selama-lama ni. Tak pernah, mana jarah tak pernah naik air? Ah, yang kawan tahu lah. Ini sampai dalam ni. Habis ni lah. Kali pertama. Sungai terdekat situ sungai apa? Dia sungai apa nama? Ya? Ada juga sungai. Tapi bukan sungai besar, dia sungai Temeluh tu. Anak sungai lah. Ya? Haa, sungai biasa. Sungai Semantan? Semantan belah. Belah sana? Haa, belah sana lah. Ya? Belah-belah ke mana tu? Temeluh, Mentakak tu kan? Haa, ha, dia sana. Semantan. Dia air ni makhluk Ta'ala. Jadi ataupun yang tahu Ta'ala lah. Naik tempat mana. Macam hari tu Al-Quran terpelihara kan. Orang jumpa. Jadi isu juga jadi pada Wahabi. Ta'ala nak tunjuk mujizat dia, kuasa dia. Kebesaran dia. Tempat apa solat air tak masuk. Bilik lah. Ha, bilik. Masuk gelok je air gunung tu. Tapi kalau ikut dengan badan, air juga banyak kan? Ha, 70%. Ha. 70% air juga. Ha. Ada kaitan juga pula. Ha, ada kita. Ikut dunia ni pun 70% air. Ha, sama 70% juga kan? Oh, kat sana ada orang kita buat ni ya? Mana ada orang muda-muda ni? Pondok pun. Ada pondok pun. Kat Kuantan tak ada? Kita Sungai Lembai? Tak tahu lah, kalau ada pun tak ada. Kalau ada pun dia tak cerita. Ya. Takut orang tuduh sesat. Ha? Takut orang tuduh sesat. Habis orang muda mana nak dengar cerita macam ni? Ya. Pada dia dah dari sekolah dengar. Nabi-Nabi, Allah-Allah. Kalau dengar sekali, hai, memang kena tuduh. Hai, susah, lama viral sekarang ni. Ha, ya. Yeah. Okay. Report, sana report, ni main orang kampung. Ya, yeah. Orang tak faham. Ha, orang tak faham. Orang tak boleh terima. Ha, sebab. Jadi ilmu ni dia menyalahi akal. Ha, betul. Ha. Kalau tak dia biar akal. Apa ni, tak terbuka untuk terima, dia jadi nampak salah tu. Ha, ya. Salah sesat. Ya. Ha, tapi kalau macam kan macam yang tuan aku tu dulu lah, dulu lah masa yang lepas mula-mula muncul eh. Ha. Ha, yang dia bodoh dia tu. Iyalah. Ha, jadi siapa nak dengar. Tak nak dengar. Tak apa lah. Jangan halang orang yang nak dengar ni lah. Ha, iyalah. Ha. Dia tak ganggu orang. Ha, dia tak kacau orang. Cuma dia cerita bak yang dia sejarah dia dulu lah, yang masih kena dengan jabatan agama apa semua. Ha. Ha, keluarga dia kan. Anak dia. Itu dia. Yang lain dia cerita begitu je lah. Cerita. Ada soalan lain tanya? Tak tanya apa. Saya kalau nak cerita, saya cerita benda sama je. Kalau tanya soalan ni, ha. Maknanya orang jolok barang tu bagi keluar lah. Saya asal pun tak ada. Ha. Yang tanya soalan pelik-pelik pun tak tahu ni. Tak tahu je bangka. Tak tahu je. Sebab tengok dalam video cikgu yang mari tu bukannya ni. Orang ada asal. Ha, banyak yang dah ada, dah belajar terikat dalam terikat lain kan. Ha. Ada pun pernah belajar. Pernah ada juga ramai juga lah tengok. Ha. Dalam video cikgu yang mari-mari tu semua dia boleh ni ha. Boleh sambung-sambung cikgu lah. Ha, iyalah. Sambung menyambung. Ha, sambung-sambung menyambung. Kita tunggu orang pekan tengok dia ada buah tau. Ha. Hello, boleh dia. Cukup boleh tempat ni masa ni. Ha, ya. Four by four. Oh, baru lagi ni dia.
Saya jenis pedang tak kata kak dah. Ha. Buat lain dan tak peduli. Buat lain. Sampai lah. Kejap sampai dah. Mereka salam tu lah. Saya bukan start cikgu. Duduk, duduk. Ada, ada. Air buah ada bang? Air buah ada air limau. Air limau? Eh, abang buat saya dah sekejap air. Eh, macam bukan orang Pekan je cakap. Ha? Memang. Kat Selangor? Pekan ni, Pekan kampung rumah. Kampung rumah? Ha, kampung rumah. Habis, saya tengok naik live kan. Aku ni tak ada apa buat ni kan. Sama pula kepala ni, budak-budak adalah satu grup ni. Saya cerita pasal Nur Muhammad. Oh, ada tu. Cakap, dah tunggu je aku refer pada Arif Bila ya. Apa soalan yang dia tu tu, muskil tu, dan grup? Dia antara Nur Muhammad dengan Muhammad. Oh. Nur Muhammad dengan Muhammad. Itu satu. Yang kedua ni, benda ni saya tengok dah jadi macam bersalah-salahan. Saya tak berapa suka sebenarnya. Ha, yelah. Benda ni diperdebat, saya tak berapa suka. Sebab akhirnya nanti dia akan memperlihatkan, oh dia ni ilmu rendah, dia ni ilmu tak sampai, dia ni tak sampai lagi. Ha. Saya tak tahu ni. Mungkin yang game manjung memang dia tak apa-apa besarkan Nur Muhammad tu. Ha. Dia pegang Muhammad terus. Mungkin game manjung tu kok. Kan? Game Manjur tu dia kata Nur Muhammad tu daripada Muhammad. Ha. Yang tu ada, bukan macam tu ke? Tak. Dia tolak ke Nur Muhammad? Dia tak tolak? Dia tak nak cerita dulu pasal Muhammad tu. Ha. Eh, dia terus nak pergi ke Tuhan ni. Cakap kalau sakit. Kalau mana letak Muhammad tu akhir ni? Dia tak boleh pergi direct. Dia tak boleh pergi direct. Jadi saya jadi macam, aku ni Sedap kita tu. Dia hari ini banyak hal eh. Dalam grupnya diri kehambaan. Oh, diri kehambaan. Saya tak ada grup. Diri kehambaan. Jadi pada saya, kenapa ilmu ini yang nak ditegakkan? Ya, ilmu ada pada zaman Nabi, turun pada zaman Sayyidina Ali, turun pada zaman apa, daripada zaman Rasulullah turun pada zaman sahabat. Zaman sahabat dia turun pada satu zaman. Tabi'in. Sampailah mazhab apa empat imam tersebut. Kan? Ini saya tanya satu soalan. Apa yang kita faham jika engkau kembali kepada aku dengan ilmu? Itu ilmu kau satu. Dia akan hujah. Kan? Bukan ku nilai kepada aku satu persatu. Namun jika kau datang kepada aku dengan aku. Dengan dia juga. Itu urusan kau dan aku. Baik, saya tanya tentang soalan terakhir. Jika kau datang kepada aku dengan aku. Urusan kau dan aku. Yang mana satu aku? Kan? Mamak itulah. Kalau kita nak balik dengan kepada Allah dengan keadaan kita kosong, kita sembang ni masih ilmu. Tak ada cerita kosong. Kan daripada adab turun kepada ilmu, ilmu tu kefahaman dia akan balik kepada Allah SWT tu tadi. Jadi sekarang ni Muhammad ni di mana? Yang korang ni dia dah berapa tahun-tahun aku tengok sembah marifatullah. Muhammad ni siapa nak cerita? Kau jangan cerita dengan aku bentuk badan manusia di sebalik kejadian kita. Kau jangan cerita dengan aku dulu. Cerita dia sekarang ni sifat Muhammad di tak?
Sidik amanah tak beli patana. Itu je. Pada diri kita. Bukannya ada 400, bukan ada 4,000. 4 je. Ha. Kalau kata pada ilmu pun dah bersalah-salahan. Dah bertekak-tekak. Ha. Eh, Nabi kau lagi dahsyat. 13 tahun dah lalu. Kena balik lagi, kena boleh maki dah. Ha. Ya, macam mana kau nak bercerita tentang benda-benda macam ni? Dia waktu orang jawab macam saya. Orang jawab saya. Kata nak buat macam ni. Ilmunya sampai pada kami. Yes. Tapi nak cerita sekarang ni. Nak tanya satu benda. Ha. Mana letak akal? Ha. Di mana putusnya hati? Ha. Dah. Last kali saya left. Boleh group lah. Saya left pun cakap tak boleh lah dengan kami. Sebab saya paling saya tak suka bila jumpa satu guru, jumpa satu Arifillah. Ada dah muzi, oh ini mungkin tak sampai lagi sampai sini. Oh ini mungkin. Saya cukup tak suka. Haa, iya lah. Tapi pada saya itu bukan adab lah. Pada saya. Kalau datang ni, macam tutup macam saya lah. Saya datang ni. Kau datang ni, kau gelas yang penuh ke gelas yang kosong? Haa. Kalau kau datang dengan gelas yang penuh, ilmu tak dapat bos. Haa, iyalah, tendang balik air. Kau tak tendang balik. Cuba kau datang kosong, baru berlaku diri kiamat. Macam itu dah. Baru senang nak tuang. Barulah senang nak tuang. Ini kau sembang, pang lah sekali aku tanya, kau dah tak boleh jawab. Dia dah jam. Sekarang ini ilmu bukan untuk jam. Iyalah. Ini ilmu macam mana kau nak wujudkan kawan tu. Macam mana kau nak tunduk. Macam mana yang kau kata penyerahan, sebenar-benar penyerahan diri tu. Sedangkan dalam Quran berlaku. Alas tu jerak dikum kau. Alas syair ma wahiru tidak ada penuh hati bapak dalam Tuhan kamu. Ya, kami mengaku tu pun kau kena. Sekarang ni kau nak serah balik macam mana ni? Serah balik barang tu. Kau nak serah balik ni benda apa benda? Tujuh sebab mana tu? Dah terdiam. Dah benda dah jadi bersalah-salah cakap kau. Aku tak boleh, aku minta maaf ya. Kau jangan cerita dengan aku lah pasal wadi ke, pasal apa ni tak ada kena-mengena dah. Kau dah duduk pada sini, duduk di sini. Kau pegang erat-erat, gigit umpama kata guru kepada guru, gigit lah. Kosong-kosong gigi kerahap. Wah Iman, kau belajar hakikat iblis sekali pun. Kalau kau menyatakan iblis itu adalah Nur Muhammad, kau mengaku, jalan. Tak adalah berbalah-balah. Di sebalik iblis. Di sebalik iblis tu siapa? Sebab ni kalau kau tak kenal iblis, macam mana kau nak tengok Muhammad ni? Cermin di sebalik cermin. Apa pula cerita cermin? Okeylah, tak apalah saya cakap. Di sifat jalan Ta'ala tu, iblis tu. Ini saya cakap, setiap apa benda yang kau belajar, setiap benda apa yang kau menelaah, setiap benda apa yang kau pegang, setiap benda apa yang kau gigit, Nabi dah pesan, dia akan tinggal satu barang pada diri kau. Apa benda? Amanah tu. Dia tinggallah pada diri. Saya cakap, tak. Ada orang dia akan buka menjadi ibadah. Ada orang dia akan buka. Dia tak akan cerita lain. Dia tak akan lari lagi. Dia tak akan lari. Walaupun guru kau bukan datang dia Al-Azhar. Oh, dia terbalik lah. Dia terbuka perkataan guru. Oh, guru sebenarnya guru hanya Allah Ta'ala. Yes, pasal kebangan bukan duduk kat kau. Tapi sekarang ni selagi kau tak sujud. Tak tahu aduk. Kau tak tahu aduk. Macam mana kau nak pergi ni? Macam mana? Muhammad tu kau dah tertinggal. Padahal kau ada tersebut. Bersandarlah kau kepada syafaat Rasul. Kekasihku. Kekasihku. Dia tak bersandar. Habis buah. Seram. Saya belajar tak ada ni sangat. Saya jenis belajar. Mana saya rasa guru tu bercakap, Alhamdulillah tu bercakap, saya boleh terima, saya akan terima. Yelah. Jauh macam mana pun saya tekan, saya tekan. Saya tak boleh lah. Sebab itulah agar kefahaman. Kefahaman tu kita nak pegang kat mana. Ni bila saya tanya, okey lah. Kau dah belajar kenal diri, kau dah belajar kenal Tuhan, kau kata pergi kat mama, tapi tak boleh kau lah. Kerana aku nak tanya benda yang kau belajar. Bila kau dah kenal, kau nak buat apa? Patut guna apa tu, aplikasi kan? Apa guna kau boleh buat app tak? Oh ni dah kenal Tuhan gitu. Ada? Tak ada. Cerita dia sama lah zaman-zaman macam si Allah SWT. Siapa ni? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Apa kali gini? Wali-wali lain. Macam mana dia? Macam mana dia datang? Kenapa dia, dia di situ? Dia tak memerintah sesuatu negara. Dia tak memerintah sesuatu negeri. Tapi bagaimana dia duduk dekat dengan raja dia? Siapa raja? Kita tak boleh cerita lah. Ibnu Arabi tu jauh sangat lah zaman dia. Ya, zaman Allah tu Terengganu. Tekupalu. Tekupalu. Siapa Tekupalu kan dia? Akhirnya daripada dalam sana, ayat-ayat duduk kat dalam store. Kau punya tak jadi macam tu sekarang ni. Kau kaya macam ni, kau hebat macam ni. Kau rasa rezeki tu kau punya. Kau yang usaha. Kau dah siri. Pada saya. Ada orang dia berterima, ada orang dia tak berterima. Buat Iman, kalau kau mempertikaikan ilmu ini sekali pun, kat mana kau?
itu je cerita dia sekarang ni. Ha. Kau dah ada dulu. Kenapa kau jadi apa? Jadi wali? Kau jadi apa? Jadi bomo? Ha. Itu pada saya masih tersangkut. Pada saya. Ha, yelah sangkut lagi tu. Masih tersangkut pada. Macam contoh, oh, dia orang pernah tanya saya, sangkut macam mana? Tiga kematian. Satu, jenazah masuk dalam liang lahat. Waris pegang ujung kaki hilang. Ha. Yang kedua, masuk kambus hilang. Yang ketiga hilang terus. Sekarang saya nak tanya, ni nak bukti apa ni? Saya tanya, bukti apa? Bukti kebesaran Allah lah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ha, daripada Allah. Sekarang kau datang daripada Allah macam ni. Contoh, tiba-tiba kau balik, nak balik kan? Dia masuk dalam kubur, ada bangkai tulang. Apa cerita kau ni? Ramai yang tolak tadi kalau kata saya gila masa tu. Abang, dah memang kita kena tanam ini ni. Itu syariat memang kau belikan kau boleh tanam. Sekarang ni nak memperlukan apa yang kau belajar. Yang ketiga kau boleh matang di rumah kau ni adalah benar. Kalau tak kenapa, kalau tak kenapa lah. Allah mengatakan bahawa Muhammad Rahmat Khalil Alami. Rahmat sekali alam. Ni, 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 benda ni. Mana, mana? Barang tu. Mana benda tu? Oh, itu kendak Tuhan dah, kendak Tuhan pula. Dah puas tak tengok benda diri kau. Bila kau menerang tentang ilmu, tiba-tiba kau bertekak. Tuhan nak bagi kau ilmu, dia tak perlu bertekak dengan siapa pun. Yalah. Benda macam ni. Ilmu tu bertahap. Ilmu tu bertahap. Jadi sekali bertahap tu kalau kau letak tahap pada ketinggian ilmu seseorang pada saya, salah. Salah. Tahap tu pada macam ni. Kau beribadah. Konsep kau beribadah. Ini pada saya. Betul. Kan, kalau saya salah, kena betulkan saya. Kan. Konsep. Yang Allah kata, kau dirikan nak solat tu seolah aku melihat kau ataupun kau melihat aku. Sekarang ni nak lihat kat mana ni. Kalau kau masih lagi, Allah Akbar, aku sembahyang fardu. Aku? Aku yang mana ni? Kalau cakap kita solat, ciri lah tu. Danam. Cerita yang macam ni bikin, aku rasa macam tak geram ni. Jadi kita tanya jadi bertekak. Ini semalam lah nak tanya. Tapi dia orang belajar aku. Tak putus lagi. Saya pun tak faham. Budak-budak baru. Bagi saya, kalau cerita nak bercerita dengan anak, cerita pun tak faham. Alangkan pembantu Rasulullah namanya Jabir. Jabir bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebelum kau ada, di mana kau ya Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Wahai Jabir, engkau pun terjadi di benda aku. Alam ini terjadi pun di benda nur aku. Diam Jabir. Jadi siapa Nabi? Siapa Nabi? Siapa ni? Tanya lihat lah barang tu dah. Kan Allah kata, kau nak melihat kau tengok Muhammad tu. Sebab dia tak ada rupa betul. Tengok Muhammad ni. Apa yang saya nampak, bila orang zaman sekarang dapat ilmu macam ni, dia pisah kan? Dia bercerai lagi. Dia masih lagi bercerai, and then Allah Muhammad tu bercerai. Ada yang terima. Ada yang terima mengatakan Allah dan Muhammad. Ada yang mengatakan Muhammad nak bagi dia dua. Datuk Jahid, dia bercerai. Allah Muhammad. Padahal dia pendaftar tarekat. Dua PhD. Pun tak boleh nak kecap. Itu saya cakap, saya dah lama dah tengok Ustaz sebenarnya. Dah lama. Saya daripada tengok kat Facebook, dekat Facebook. Lepas tu saya tengok dekat YouTube. Dalam hati macam mana kau nak jumpa. Macam mana kau nak jumpa. Ingat kau dah jauh? Kan jauh sangat kan? Macam sini je. Itu dia ingat kan duduk Kelantan. Saya pun tiba-tiba tinggal dulu. Ingat di Kelantan. Kelantan jauh nak pergi. Lala saya buat keputusan. Kalau saya outstation lah, keluar outstation, pergi kerja kat luar. Tak kisahlah ke utara ke selatan ni, saya niat dia. Saya niat, ya Allah, niat aku tiga hari ni, Allah, aku bertabdi. Dan aku bermusafir dalam tugas aku. Mana bertemu dengan dia, mana tempat aku berjumpa, tentukanlah itu. Lupa bos. Tapi nak bercakap, aku nak berdoa tu dengan iman. Iman. Iman bila kau bercerita, tak nampak pun. Betul. Mana iman? Tapi kalau kata menurut seorang hari bila yang berada di Kuala Nerang, Pak Sumi, bukan sebagai? Bukan.
Pak Sumit ah, Pak Sumit. Pak Sumit dia bagi. Ha, Pak Sumit menyatakan bahawa iman tak nampak. Siapa ni kau nak yakin? Ha. Akhirnya dia tahu siapa yakin. Itulah kemuncak iman. Jalan. Putus satu. Putus lah. Kata kau dah tak nampak bentuk jajak. Iman bulat ke, tinggi ke, rendah ke. Ha. Eh, tapi bila orang-orang yang dalam surau, dalam masjid dia dekat, oh iman dia tinggi, iman dia. Eh, nampak ke iman tu? Ha. Ada perbuatan lah. Ada perbuatan lah. Ha. Kalau dalam mati dia kata-kata juga perlu. Memang kita tak nampak. Tapi daripada perbuatan tu pun kita dah boleh nilai orang ni ikhlas ke tak ikhlas ke. Ha, ni dia pada rasa. Ha. Jadi apa ni? Duduk dekat rasa. Ha, rasa yang tu. Hujung dia tu. Ha. Apa rasa dia punya rasa? Ha. Kalau kita pasti tak sampai lah. Tapi kan lagi ilmu. Daripada bila guru pada guru ni. Mati dari situ. Akhirnya. Ya, itu tak masuk lagi jalan kembali ni. Ha, jalan kembali lah betul. Balik ni. Balik ni. Ha. Ha, siapa yang datang ambil kau ni? Kalau kau tak nak kenal Iblis tu. Kenal Muhammad je. Cafang Nabi tu nak sampai macam mana? Kalau kau tengok dari sudut ilmu Al-Quran daripada alam dulu sampai ke alam ni, sampai ke alam ni masuk zaman ni. Habis yang mati dah 30 tahun tu jadi apa? Bila saya tanya satu soalan. Nabi menyatakan kisah pada masyarakat. Bagaimana keadaan pada masyarakat? Sekarang ni benda tu dah berlaku ke belum? Belum. Syariah belum berlaku. Pada akhirnya dah berlaku dah. Benda tu selagi tak kiamat. Kalau belum kiamat. Bila nak kiamat? Yang meninggal, yang meninggal tu jadi apa? Yang meninggal yang dah berpuluh tahun kan. Kalau kata nak menyampaikan zaman kami tu, Nabi dah wafat 1400 tahun. Dalam masa 1400 tahun, berapa puluh tahun Mak Muhammad dah berlaku kan. Jadi apa? Kalau kata memang dia duduk dalam kubur tu, zalim tu hari kata ni tu. Zalim. Bukan ada. Ya. Kau ni gila dah. Aku pula gila. Tak apalah gila pun gila. Memang nak balik. Kita nak pecah minda dia. Ha. Kata tak apalah gila pun gila lah. Aku ni semua tak tahu kan. Hari ni aku boleh cakap macam ni. Besok-besok dah tentu. Saya macam tu lah. Mati saya macam tu kan. Hari ni aku boleh cakap macam ni. Besok-besok dah tentu. Kali kedua, kali ketiga panggil memang tak datang lah kan. Akhirnya nanti kan jadi pembalahan lah. Belum jadi macam tu. Kita pula jadi punca rumah Muhammad pula. Jadi berpecah pula nanti. Sekarang ni pun dah cukup lah. Sekarang macam-macam fahaman. Sekarang ni ambil tengok. Ustaz normal, kena kau pun dengan Ustaz Nurus. Haa, iyalah. Tidak kalam tu. Dia cakap, dia tak faham. Aku yang dia faham. Kalau kau faham di situ lah kau. Kalau kau faham di sini, di situ. Soal dia tu orang Singapura. Haa, iya betul. Kan? Kalau kata dekat Singapura ni ada guru tauhid, ada dua guru tauhid. Kau tak pergi kental pun. Kau tak pergi masuk pun dia punya Facebook ke dia punya ni, kau tak pergi pun. Di antara guru yang ni, kitab Darul Nafis. Darul Nafis. Kan? Kitab tu kitab yang kena haram kat Malaysia ni. Kalau nak jumpa tu memang payah lah. Tapi dekat sini alhamdulillah ada satu naskah. Di antara guru tauhid ajar kitab Darul Nafis, kenapa kau tak pergi piau ni? Itu dalam Singapura, tempat kau. Syed Nafis Al-Banjari. Kau tak pergi? Kenapa kau balik ke Malaysia, kau nak membentukkan kilah yang bukan datang daripada wilayah kamu? Nabi dah pesan lah, kalau kamu bukan datang daripada kabilah ini, tak layak kau nak jadi imam. Haa, betul. Ini kan pula kau jadi guru. Itu dah kau pandai kan? Itu benda ni kalau zaman aku macam tu. Anak-anak aku waris ni jangan. Boleh kau pegang dekat, tak apalah nanti Allah susul. Tapi kitab tu betul pun. Saya ada satu. Saya copy daripada seorang sahabat dia, dia ada buku tu original. Saya ambil, saya hantar Bisa Alam, saya copy bulat-bulat. Tapi yang Jawi ada? Jawi tak ada? Kalau nak Jawi ada. Murah je kita RM3.50. Dia parawah dia jual. Alhamdulillah lah, saya dalam jalan ni. Sampai orang amanah saya kitab Pati Rahsia. Pati Rahsia. Kitab Pati Rahsia yang original ni. Yang kitab kuning. Baca bumi pun bunyi bom. Baca bumi ni telah sebut bumi bunyi bom. Kat ini kalau tak ada guru ni, jahanam aku ni. Pasal dia berkaitan memang bukan pasal alam ni rahsia. Rahsia alam ni duduk kat sini. Duduk kat kita lah. Ya, kita ni. Kita lah rahsia. Apa yang kau jumpa tu lah katanya. Kau Allah dah kata kan,
why not, right? Jadi kalau kita dengar tentang tu, katakanlah kepada mereka, roh tu besar dan rahsia. Tapi dalam otak saya, fikir, roh rahsia Allah. Tapi roh tu diletakkan, kita rahsia dia tu diletakkan di situ. Apa masalah kau nak tahu besar dia? Lepas tu tilik kita lah. Tapi yang mesti kau hafalan tu. Dia suka hati pada kita. Settle. Kan kau hati, kau diam. Dia tak pada amalan. Amalan tu bukan ibadah. Tak seperti bila kau beramal kau ahli ibadah. Bukan. Ahli ibadah ni dia memang kerja di ibadah. Kan? Ahli baca Quran ni macam keturunan Rasulullah. Kerja dia menghafal Quran. Itulah kerja dia. Hafal Al-Quran. Bila saya tanya balik surah pertama yang Nabi terima, surah apa? Kata dia, tak. Tapi kenapa surah Fatihah yang mula-mula? Ibu, ibu kita. Kalau kata banyakkan pahala untuk masuk syurga. Berapa banyak pahala nak pakai? Kalau aku macam contohlah, aku ada 7 kontena. Nak lalu surah tu masukin putus, surah tu masukin 7 kontena pahala. Tak ada jawapan. Jadi berat nak bawa pula? Dah beban. Banyak nak pahala. Padahal cukup kenal dia je. Kau nak kembali ni yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana duduk ni? Takkan kau lahir macam ni, kau keluar jadi bangkai. Bangkai sekarang ni mana bukti? Bukti mana bukti? Yang kau nak belajar semua ni bukti tu mana? Nah, kita jangan jadi macam seorang sahabat Nabi. Belum lagi melalui sakaratul maut, malaikat turun, marah bukan siapa Tuhan kamu. Dia jawab apa? Kau tanya aku siapa Tuhan, Tuhan kau siapa? Balik malaikat. Balik malaikat, boleh jadi macam tu? Mana lagi kuat tauhid sekarang ni? Malaikat tanya macam tu, dia jawab ni balik. Soal malaikat balik. Nak tanya tauhid DJ dengan tauhid kita mana lagi kuat? Baca tu. Apa tarbiyah iblis? Tarbiyah iblis. Aduh, orang kata ini kitab sesat ni, kitab sesat tarbiyah iblis. Dia tak wajib untuk belajar soal dia sekarang. Untuk mereka duduk iblis ni. Dia tak sujud pada selain pada Allah. Dia sujud pada Adam. Dia tak ada makhluk. Sekarang ni macam mana? Aku hanya sujud pada Allah. Sebab kita dah tiba dah perkota, elok nak buat kerja. Tengok kenal tak boleh jadi. Ditanyalah selalu kat mana. Kalau kata memang di Kelantan memang. Mazhab. Okay, baik. Bukan jauh kan tempat. Alhamdulillah. Kena juga hujan tu ni. Kena hujan lebat. Sini panas tadi. Kampung asli. Ni baru redup sikit. Belah ni panas, belah ni redup. Abang ada pada mana? Dia naik motor. Naik motor? Allahuakbar. Simpang Pelangai. Simpang Pelangai. Di sini lah. Belah Bentong je lebih. Sepadan lah, sepadan. Tapi tak jauh mana pun. Kurang juga. Dia silap dia masuk sempang tadi. Jadi 30 minit jauh sikit. 30 km. 30 minit lebih kurang 30 minit. Simpang Pelangai ni keluar dekat Kelantong juga kan? Saya datang ni pakai je gemek. Jadi duduk dengar orang aku gemek. Tak berapa jam kan? Kalau simpang tak mana lalu sini? Tak mana lalu? Simpang 4 apa ni? Simpang 4 dia simpang petang. Melati sebetak bera. Lalu ikut tabung haji. Ada aku terbagi. Rumah Pekan. Saya tinggal Subang. Subang. Pasal balik sini di Pas ni kah. Di Pas kah. Apa patut je ni dah balik. Rupanya ini desa dia tak balik. Ada sebablah. Dah latur dah. Baru bila masuk dah kereta ni. Tak patut kan kembali dia besok aku dah bersarat ni. Tak nak balik ni. Macam hold dulu. Okey lah ni. Ini hanya lah memang ni jalan ni. Dia nak cerita bak ni. Sebab saya berhati satu benda lah kan. Hari-hari saya ujung-ujung ni, kalau tak sebut hal ni, dia jadi tak tertera. Yelah, dia nak bercakap juga bak dia. Nak juga. Saya pernah sekali dalam satu tiba-tiba. Budak muda lah, bayar-bayar saya lah. Kat 40 lah. Saya tiba yang dia 3 jam. Dia jalan mana? Kat KL waktu tu. Itulah kita semua yang dengan kita diam. Sejam dia duduk meja makan sebelah saya. Itu dia tanya saya. Bangsa je ni buat ibadah. Tak rasa mana tahu saya. Sedap dia tanya orang. Ingat 3 jam dia kena tipai dengan dia. Balik rumah saya cipai apa banyak juga. Aku dah jadi. Gantung lagi bos. Kata memang laju. Kadang-kadang rumah cakap lebih baik orang jumpa orang. Saya jumpa orang. Jumpa memang jadi.
kadang-kadang pada saya apa pun ilmu tersebut, yang pertama adab, yang kedua konsep. Baru datang adab pada ibadah satu, ilmu pada ibadah satu. Konsep dia tadi, ilmu tadi, konsep ibadah dia tadi satu. Faham tak? Bila kita tanya faham ke tak, dia terbalik tak soalan ni. Tak faham macam ni, dia takkan tak kau sembahyang macam ni. Kau rasa sembahyang kau dah betul? Ha. Kau rasa apa yang kau buat tu, tak mengam-ngam minta macam mana Allah nak. Nabi minta ampun dari hari ni. Ha, yelah. Nabi minta, Nabi kau. Nabi Muhammad bin Abdillah tu, hari ni minta pun. Masuk lagi. Kau? Ha. Kau lagi dahsyat bin Nabi lah. Kalau kau boleh jadi macam Nabi, aku ikut dengan lah. Aku buka mahu, aku buka nama. Boleh? Eh, janganlah nama. Eh, jangan macam mana. Boleh. Kalau aku ajar, dia buat ajar. Jadi tak boleh, tak nama. Konsep, ibadah, tujuan, menadakan tangan. Aku ni apa ni? Kalau kan kau melihat dia lain selain daripada dia, dia minta kepada dia lain. Dia kan asbab doa kau tu apa? Sebab tu letakkan, letak hati. Bila kau pergi, takkan letak hati. Gua ada orang tak tiru gini lah Mamat. Tak apalah gini pun gini. Saya nak buat macam mana? Saya faham macam tu, awak faham macam tu. Ha, yelah. Jadi daripada saya tekak dengan awak, memutuskan tali persaudaraan. Jangan. Cerita lah abang pelacu main badminton ke. Benda yang seronok buat duit ke. Benda yang seronok kau dengar. Daripada kau cerita buat minyak akhirnya. Makin jauh. Sebab kau kena ingat. 23 tahun tinggal habis. Siapa ni yang jatuh? Bukan dia. Handphone kau beli mahal. Mahal lah abang beli, abang beli handphone mahal lah. Mahal kan? Ibu guna kan? Betul. Mahal guna. Lepas tu datang sayang. Sayang kan? Sekarang abang jempat handphone abang dengan raya. Tak sanggup. Macam mana Tuhan ciptakan manusia yang paling indah, yang paling cantik, yang paling sayang, yang paling indah tu jumpa di alam neraka. Kan dia kita yang pun tak berani nak beli dengan tiga lari. Takkan tu bagi kita angin apa tak guna dengan kau. Memang tak guna pun kau cerita dia. Dia nak mempergunakan kau ni tadi. Nak bagi kau rasa berguna. Jadi macam mana? Tidak cipta golongan jin dan manusia untuk sembah. Sembah macam mana? Yang kata dalam Quran ada ayat doa imun mana? Salah tu dah imun. Mana tu? Seram bos. Seram. Ini orang cakap sini gila pun. Ini pasal saya ni tak adalah bagi terus tu tak ada. Ada kepahaman sampai kita pun mencari lah mana kebenaran. Jadi abang jadikan ni. Jadi satu soalan, kenapa abang jadikan ni? Kenapa ada ni bumi? Dia jangan tanya mazhab-mazhab tu, jangan tanya tu. Kenapa dia guru? Sebab abang letakkan sesuatu kepada guru untuk menyampaikan kepada yang Muhammad yang lain untuk menyampaikan kepada Allah. Itu faham saya. Guru ni tadi. Tapi bila guru dah buat untuk Muhammad, guru tinggal. Haa, betul. Guru kena tinggal. Guru tinggal, guru tak ikut kan. Pasal rahsia ni tadi. Dan Muhammad dah pergi risik. Tapi guru ni apa benda ni? Macam Pak Sumit. Haa, Pak Sumit. Bukit Bagai. Macam mana Pak Sumit? Daripada umur 30 tahun puasa. Sampai hari ni umur dia dah 90 lebih tahun. Tapi dalam perjalanan tu dia nak menceritakan dia bertemu dengan Muhammad benda segan. Dia jadi malu. Jaga rahsia. Dia nak jaga rahsia ni. Lah dah dia terpaksa juga pasal benda tu jadi dia sakan. Baru dia bercerita. Orang jolok kuat. Orang jolok, 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 jolok. Kan? Kalau tengok dia punya YouTube kan. Daripada dia sihat, waktu dia sakit, hari ni dia boleh duduk lagi sekali yang macam. Kan? Itu sakit dia baring je? Dia baring je. Ini dia boleh jadi sihat lagi macam. Itu belum lagi kita cerita berapa kali tanggung mati tu semua ni. Belum lagi. Panjang lagi cerita tu kan. Pada saya, sesuai lah dengan ini, sesuai dengan ini. Buat apa yang kena tahu. Kacik, beli tepung minyak. Wujudkan ini. Wujudkan yang empat tu kena wujud. Wujudkan yang empat tu pun dah tak boleh cari. Ya, bos. Pada saya lah. Ha, yelah. Pada saya.
dengan kepala untuk pulau mana. Ha. Ni guru yang dahsyat ni dalam-dalam Malaysia sampai kitab-kitab mereka dibaca oleh orang-orang di sebelah Indonesia. Ha, betul. Kan, Bugis, contoh macam guru di Banjarmasin. Ha. Oh, dahsyat dia. Macam saya ni darah Banjarmasin. Ha, Banjar. Hati selawat macam mana, syarat macam mana, duduknya di mana. Cuma tak sempat nak pergi dulu. Kepi lah macam-macam. Lain-lain sekali Allah susun lain. Ada seorang sahabat lama saya lah, dia punya biji terang. Lama tak datang, saya datang jumpa dia. Datang jumpa dia, dia tengok semua. Gangster dia macam ni. Dia macam ni lah. Apa bang? Saya dah susun guru di Sultan Thailand. Apa nak jumpa siapa? Apa nak jumpa Bapak Ismail Panjang boleh. Apa nak jumpa Bapak Amerika boleh di Danok. Ada ni sebab Bapak Amerika ni unik. Dia guru agama tapi pakai seluar gym lah. Dia dah susun lah satu-satu. Ya Allah, setahun saya doa minta ni nak jumpa Bapak Guru Ismail. Atau jumpa lah. Ha? Jumpa lah. Dah lah penyusunan lah sekarang ni. So dia kata siang kita buat apa kita nak buat, malam kita tidur di pondok. Tak payah cari hotel. Ya Allah, saya cakap apa Allah susun ni? Apa benda ni? Kita jadi tak faham. Padahal yang saya jumpa ni, dia pangkat brother-brother lah. Anak Rashid Maidin, kawan saya. Boleh asyak. Anak general komunis di Betong. Dia orang Melayu ya? Dato' Game Polo. Haa, Game Polo. Tembak dah luk ke? Game Polo. Apalah Allah susun ni. Kita tak faham. Sampai bila orang rumah tengok saya mikir air mata, orang rumah saya berhenti kat pintu. Dia bagi siapa menangis. Saya satu lah, bila saya dengar selawat. Tak kisahlah kat mana pun. Setiap bulan menggigil dengan saya. Anak saya yang kecil umur setahun 5 bulan sekarang. Masa tu saya dekat KL lah, kat Ceras. Nama pusat beli bulan tu Kenanga. Yang nak makan ni, selepas pagi, pukul 11. Mana satu basking. Selawat. Saya dah menggigil lah. Sallallahu alaihi wasallam. Boom. Anak saya yang umur setahun pegang tangan, ambil tisu bagi. Setahun. Orang rumah saya berhenti makan bos. Itu benda. Orang lain elok je sodok lah, macam tak terasa lah, macam tak ada. Sedangkan apabila kau menyebut nama Rasul kekasih hati, kau menyebut nama aku, hati kau berada. Itu pun saya tak yakin lagi pada kedudukan yakin iman tu. Ainul yakin nak pergi hakul yakin ni. Hakul yakin maka orang boleh pergi hakul yakin. Ilmu yakin, ilmu yakin, aku yakin. Kamal yakin. Ha, ni nak pergi ni, label-label. Nak yakin pada ilmu ni, apa yang terkulit ilmu dah gagal. Macam ni lah. Tekak-tekak gagal. Itu pun perasan. Perasan yang dia tu, betul perasan dia tu. Akulah pegang ilmu yang hak, akulah pegang ilmu yang sebenar-benar. Pada aku ber... Berapa ribu guru pun dah jumpa. Berapa banyak guru dah zahir dah. Bila kau pergi guru kau dengar, oh dia ni dahsyat bah, dia ni boleh berdiri atas pucuk pisang bah. Aku peduli ke benda tu? Saya tak peduli benda tu. Cakap tu terang, saya tak peduli pun. Tu Kamat Zahir? Tu dia. Buat anugerah untuk dia, bukan untuk aku. Aku pergi jumpa dia, satu lah sebab dia. Macam PKP yang lepas ni. Dan nombor yang kali ketiga ke kali kedua punya PKP, ada seorang kat kampung rumah saya tu, cucu Tok Maraji Lela. Tu hari dia perak. Cucu dia kat sini. Pergi jumpa. Family rumah saya di Cina. Nenek dia yang ada sekarang, dia masih Cina. Tapi dah duduk dinner nasi tu lama. Daripada kecil, dinner nasi. Jadi dia kenal lah orang-orang hebat ni. Dan cucu-cucu apa, si arwahnya Tok Bahaman, Tok Pramu. Tok Pramu tu semua. Jadi dia kenal. Jadi bila dia dengar saya dekat macam ni, dia kata besok petang ikut saya.
ikut lah. Ah, ni cucu dia kawan nak pergi lah jumpa. Cina bawa sini pergi. Tapi dah Islam lah dia? Belum. Belum. Dia bawa dia. Lupa dengan cucu ni, dia channelkan saya dengan seorang umur 98 tahun. Dia jumpa, saya dah tak larat dah mengajar. Kita lawan nak nanti awak datang. Datanglah bila-bila selagi awak tak balik Kuala Lumpur, dia kata. Kita pun kita petuk tu rehat, saya balik, saya mandi, saya siap maghrib, saya sampai. Tak sempat bos. Ya. Balik bos. Dalam keadaan PKP tu, tak boleh nak cross. Orang melawak pun rumah. Ramai gila orang. Eh, aman nak balik dia? Mana datang bos? Cepat berita sampai. Tapi macam mana orang boleh penuh PKP ni? Kalau kata daripada sini keluar je simpan lepas condong, ada blok lah. Memang tak lepas dia. Kalau kata kenderaan yang industri boleh lepas kan. Tapi kalau kenderaan biasa dia alau boleh. Kalau daripada Pekan masuk, nak keluar daripada Pekan tu pun ada blok lah, dah tak boleh keluar lah. Macam melekat pula. Ha. Melekat tu. Apa yang datang tu? Cuma saya terdengar waris yang cerita yang bawa turun jenazah. Datang aku pegang ujung kaki dah tak ada. Kenapa aku tak ada kat situ? Kenapa aku tak ada kat situ? Pasal kita nak tengok waris yang bawa turun ni siapa? Dia ada berapa je? Anak-anak. Anak-anak lelaki. Menantu pewaris ilmu dia tu. Pewaris ilmu dia ni siapa kan? Salah seorang daripada waris tu menantu dia. Lepas aku pegang kaki abang-abang tak ada lah. Dah tinggal kain lah. Ini barang macam mana pun jadi. Macam mana pun jadi ni barang. Apa amalan dia? Okay, saya pergi jauh sikit. Okay, dia hilang ke mana? Kamu ni hilang, dia tersangkut di alam jin. Kita punya kutu yang tersangkut di alam jin. Tersangkut di? Di alam jin. Jangan. Dalam alam jin. Yang kedua, tawar mata lagi. Ambil dia, simpan di Mekah. Dia ada satu lagi tugas dia yang tak selesai. Yang ketiga memang balik terus. Balik terus. Ni je tiga kematian. Yang mana satu ni? Mana satu yang boleh zahirkan ni? Siapa? Yang boleh sahkan. Orang tetap diorang ni ketua. Tu kena balik kepada Allah lah. Kau tak boleh simple balik macam tu je, bos. Tak boleh tunjuk-tunjuk macam tu je. Kau bertelaki dengan guru, kau berdepan dengan guru akan bawa. Baru sahih. Itu pun kau tak boleh ceritakan orang. Ini kau boleh bercerita mimpi Nabi lah, itu lah, ini. Ia ke Nabi? Betul ke Nabi? Ini yang jadi perbalahan. Bulan-bulan lah. Simple lah orang boleh bercerita mimpi Nabi. Ini simple. Dah macam tak ada apa lah. Sedangkan orang kata apa eh. Arwah moyang saya. Aki saya lah. Dia cerita dengan saya sekali ya. Bak kuasa. Kau tahu lah. Aki bertemu dengan Lailatul Qadar. Pokok sujud. Air sungai tu berhenti. Arwah Aki saya. Tapi dengan cucu lain dia tak cerita. Dah. Dengan saya dia bercerita. Apa dengar? Kita dah tukar dah. Alam ni dia kata, lain. Tak sama. Maksudnya macam alam jin. Tak. Di luar lingkungan waktu. Di luar lingkungan masa. Di luar lingkungan hari. Selagi kau masih berkira pada detik, bukan. Lepas tu baru berlaku subuh. Maksudnya dia berlaku di antara fajar nak pergi subuh. Dekat mana, di mana kau berada? Tanya aku, saya macam mana nak dapat itu dalam tu kadar tu? Kalau dapat dalam tu kadar apa kita dapat? Allah. Tak lama aku, saya pun sadar kau bawa orang isi. Alam Sibu Rahmat. Orang boleh cerita tentang benda yang kau ni tak lalu. Tapi kau bercerita, apa jadinya? Nah, kau kena bercerita pada perkara yang kau tahu. Ini asasnya. Tapi kalau kau tak tahu, kau tak lalu.
Bohong lah. Macam ustaz selalu cakap. Saya ikut aku saya cakap, saya mak apa dia cakap. Kau jangan pandai bercakap kalau kau tak lalu. Bohong lah. Lalu sesuatu perkara, aku benda. Okey, dia gini, dia gini, dia gini. Ada orang, bila dia tak faham dia kandai ilmu, dia akan jatuhkan, oh ni tak dekat. Oh ni gini, oh ni. Cari kat dia, dia boleh sampai. Cari apa boleh? Cari apa boleh sampai. Sebab Nabi dah pesan. Apabila telah sampai kau ke pekan marifah, bergegar kau kepada syariat supaya kau tak sesat. Nabi pesan ni. Suruh tu cari yang balik. Turun balik. Macam, oh kita dah sampai marifah, kita duduklah kat sini. Macam tu kau mengatakan. Tu je. Kena pancung lah. Macam Siti Jena Al-Alaj. Habis cerita bos. Ini pasal saya turun ni, ini pasal dia ni. Saya cakap hujan-hujan, gibuk-gibuk, ada minyak tadi minyak, lantar lah. Saya tengok minta minyak, lepas balik. Sisi minyak ada tu. Saya tak pernah sampai sini, selalu saya lalu jalan besar je. Haa, yelah. Kata macam saya ni buat kerja kat basah. Saya supply ayam, sayur. Supplier? Supplier. Bambang basah. Kalau kata di Terengganu tu, Walid Ibrahim Al-Malik. Pelan-pelan dengar. Dari, saya dah dua kali tu saya ikut dia tu. Dia punya majlis-majlis tu. Jadi saya Walid nak, saya nak lari daripada manusia. Saya lari ke pondok. Pondok. Kalau cakap sejangkang dia anak murid dia punya, ada anak murid dia pondok, saya pergi lah. Dia ada buat keluar kitab lah syariah antara hakikat. Satu, dua. Itu best. Dia tak suruh kau semayang bos. Kalau kata di tanah air ni, baik yang bawa manakib, baik yang bawa kitab-kitab lain, Angah Sunan ke siapa sekali pun, semua pergi otomatik ke pergi jumpa dia. Ini di antara yang tak didendang. Jadi saya ikut dia pasal misi rakyat dia. Misi rakyat yang dia nak bawa kan, jual barang ke borang, macam mana nak buat tu semua kan. Tapi saya sorang-sorang. Orang lain kalau ikut saya cakap saya gila. Gila lah, pergi utara 3-4 hari tak singgah rumah, terus pergi Johor. Sampai dia balik banjir bos, Allah tak izin nak kata tu balik. Kau rugi lah macam mana pun. Kalau kau bersedih pada rugi, jangan lah. Habis, apa yang datang kau bersedih. Habis, kalau kau duduk pada jalan kau berduka. Tapi dalam kau berduka, Tuhan pun kau lupa. Dan Amar habis anak, aku sentiasa berada dengan mereka-mereka yang kecil. Kau duduk lah kecewa. Nak duduk kecewa, tolak tak nak kecewa, kau nak bahagia ke? Sedangkan dua-dua ni dia jadi kan? Ya, dua-dua dia ada. Bahagia dia jadi kan? Tak bahagia pun dia jadikan, beriman tak kau dengan kabak dan kadang? Kalau kau tolak tak bahagia, kau nak yang bahagia? Tak nak tinggal dengan aku. Sebab kau dah tolak dia, tengah-tengah kau dah tolak dia, dia dah cakap dah. Dan buruk datang daripada dia. Mana iman kau ni? Tak kisahlah kitab Futuh Quraisy kau baca ke, kitab Hikam kau baca ke, soalan dia sekarang ni, mana Muhammad dalam kau, mana Muhammad yang tu, siapa Muhammad? Allah cakap kau tak ingat aku, kau ingat Muhammad tu dah cukup lah. Tak payah kau cari aku, kenapa aku mengikuti sekiranya kau? Betul, salah. Mana kau nak cari aku? Tu dia, ni, nampak tak? Hai, betul lah. Tak payah cik. Jumpalah Muhammad. Selesai masalah kau. Jumpa kasih dia. Jumpalah. Kasih dia tu dia dah. Tu dah cerita dia. Banyak kadang-kadang kalau saya dengar Ustaz Norman ni kan, saya dengar. Ada kali saya akan tersangkut ni. Mana nak cari ni? Mana nak pergi ni? Akhirnya hari ni Tuhan jawab. Mana saya tu? Dia gerak, dia datang hari ni. Padahal dah lama dah saya tengok. Kalau Ustaz tak percaya, Ustaz tengok boleh komen-komen nama. Ada tak saya komen Ustaz? Ada. Bukan pencuri Baghdad ada. Allahu Akbar. Tapi saya nama sampai ke Jakir. Sampai? Sampai ke JPN. KPN. Apa jadi Ustaz? Tak ada apa pun. Langsung kan? Dah je. Kali nak siasat saya, video saya berlambak. Tengok saya je lah. Lepas. Banyak gila. Lepas kena menyentuh lah. Lepas. Saya jumpa dia. Lepas-lepas saya jumpa dia. Cakap apa masalah aku kan? Masalah aku lah ni macam ni lah. Mangkak-mangkak ni main datang jumpa aku. Dia cerita pasal ustaz tu terus. Ustaz ni. Tu aku spoil.
Kalau hamil ni, kau nak belajar mak sifat, kau janganlah. Itu pun dah keinginan. Berilah ilmu ini kepada mereka yang berkeinginan. Jika mereka tidak berkenak, jangan kau biar saya. Janganlah minum kau. Kalau nak cerita ni, dululah. Arwah Aki saya bagi tahu, ini ilmu aurat Muhammadiyah. Betul. Bila dirangkumkan nak jadikan satu tajuk, dia sebut ilmu tauhid memang betul pun. Tauhid usul. Asal wa usul. Kau nak sampai asal wa usul, kau kena sampai sampai atas rantau. Pasal kau nak pegang betul ni. Nanti bila kau bertemu satu lain, sampai pap iblis. Ni apa macam. Ini kau dah goyang lah. Jangan cerita dajjal lah. Jangan cerita dajjal, ini pun kau dah kalah. Ini nak pegang ni. Saya tak cukup satu guru pada saya. Tak cukup. Pasal satu orang guru dia nak bercerita satu bab kadang setahun, satu tahun. Untuk hari kapal. Kan Ustaz siapa yang tengah kena hitam? Rahmanam, siapa? Yang duduk di Kedah. Allahu Akbar. Ustaz Ibu Hizam? Saya mula bertemu ilmu ni daripada lidah wanita. Mula saya jatuh cinta dengan ilmu. Dalam saat Allah tegur saya 4 tahun saya tak kerja. 4 tahun. Dalam masa 4 tahun tak bekerja ni, Allah duga kita dengan salah satu yang disebut. Yang ni takut. Takut. Saya jadi takut. Saya bertemu dengan takut tu. Kawan saya, arwah kawan saya datang daripada Rompin, datang Subang Jaya, ambil saya ke Subang Jaya, bawa balik sini. Bawa balik ke Rompin. Dia gelak kan kami. Kau ni daripada kecil macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia orang macam-macam hal kau dah lalu. Hari ni kau boleh jadi takut. Depan. Barulah saya jumpa dengan Wahidah. Jumpa dengan lepas, lepas tu bertemu dengan guru-guru lain. Sampai saya jumpa Ustaz Umar. Si dalam Malaysia ni boleh kira lah. Boleh kira lah. Sebab pada saya, ilmu bercerita pada ilmu yang kau faham. Faham betul-betul. Muhammad, alam dia di mana? Wadah wadiah, wadah niah apa semua. Di mana ni? Jalan ni pun. Ada orang yang kena sangkut ni. Pasal nak pergi kat dia, kau kena tinggal habis ni. Sebab Nabi je tu. Anak. Kena tinggal kat Karengit. Cucu. Aduh. Nabi, Nabi. Sebelum dia balik, tiga je dia sebut. Umati, umati, umati. Dia tak sebut lah pasal nak cucu cecek keturunan. Tak lah. Macam mana kau? Kita ni? Aku ni nak mati dengan tanah aku 20 ekor dengan gerasa dengan sawit dengan apa. Kalau benda masuk kubur, fitnah dah ada belakang. Ni saya cukup takut. Banyak dah cerita orang kita jadi macam ni. Bukanlah saya nak mencerita kebukan orang. Itu pada saya betul Nabi cakap. Segala apa kau nak lakukan tadi ni perlulah dengan dia. Apa ni? Kalau bukan untuk diri kau, kau melihatlah Muhammad yang rahmat tali alam. Memberi rahmat tali alam. Apa guna kau kaya? Tak guna. Sekaya ni tak guna. Pasal kau dah lupa yang kau ni tu dia. Yang mak kaya. Mereka ni. Lagi sikit ni. Dah macam kau sekubu Tuhan sudah. Hari ni perkara ni berlaku ni orang lagi lama kan. Sebab saya tadi tak pernah sebut pasal kitab Dr. Palu, pasal kitab Dr. Kuala Manis. Abang saya sendiri, bukan abang, bukan abang betul lah, abang kat sini. Dia sendiri pun 13 guru. Daripada badan dia 140 kilo. Tinggalkan dia 3 tahun ni lah. Bandar saya 3-4 tahun tu. Ramai orang tinggalkan dia. So balik-balik, jumpa dia balik, saya dengar cerita dah kanser tak 4. Kanser tak 4. Kuas lah. Pakai betul-betul hidup tu dengan nasib baik ini dia kerja. Saya balik, saya datang jumpa dia. Dia kata, abang apa awak ni? Dia semua kerja Allah Ta'ala daripada yang gelau aku. Saya maki dia 3 hari kat. 3 hari saya maki dia. Abang tu. Pasal apa maki tu? Saya marah.
Ya, kalau kau kena beli sikit tak lapsa kau tak nak beli. Kau tak memandang kalau macam isteri kau marah. Kau tak memandang beli sebalik isteri. Oh, dia tak pergi hospital? Haa, lepas tu bodoh tersedar. Kau boleh pergi kan? Kau gerak dulu lah. Selang 3 hari dia dekat gambar kau. Dekat kaunter hospital PT. Dalam masa sebulan ustaz, dia balik-balik. Dia buat zikir. Allahu Allahu. Kenapa? Hilang 4 juta sel bang. Macam sekarang ni tinggal pada dia kesan. Kesan hilang. Kesan hilang. Doktor pakar kau kepala ke bang. Tak pakai ubat tau. Aku macam dia wasiatlah pada saya. Dia sampai pada saya, kau kena faham. Kau kena ada sanak patera. Kau kena ada sanak wudu. Kau kena ada sanak bismillah. Ini dia tiga benda lah dia sebut dengan saya. Kau carilah mana kau nak. Akhirnya dia bagi saya sanak fatihah. Itu pun dia test saya. Dia hidup bos. Dia bagi saya. Dia tetap. Dia bagi saya. Kata kau baca sampai sini, sampai sini, sampai sini. Tak kisahlah kau nak baring ke, kau nak apa ke kau buat. Anak saya masa tu umur 3 bulan lebih yang kecil. Tengah baring. Kata pun dia panggil nama saya. Dia panggil apa? Hasan. Saya diam pun. Hasan, saya bangun. Astagfirullahaladzim. Macam dia putus tip bos. Muka. Saya tu telefon. Abang panggil saya ke? Haa. Dia nak bagus dek, bagus dek. Kau berani, kau berani. Masuk dia di sini. Apa yang kau belajar? Ada tak bukti? Tak, tak bukti pun. Sama ada bukti guru kepada guru yang datang jumpa kau, aku matau macam mana sekarang? Sana tu, wasilah. Kalau tak ada, jangan sibuk lah. Buat malu lah. Kau duduk lagi pasal seronok, kau duduk lagi dengan pengasa kau berilmu, kau seronok lagi lah. Kau dunia, ha, jangan. Pada saya lah. Pada saya. Ha, normal lah, saya tak tahu lah. Ini pun sanak bismillah saya tak buat lagi. Bismillah Fatihah pun tak buat betul lagi. Dengan wujud batin. Wujud batin daripada mana sampai mana bos. Ada orang cerita Ustaz, kat mana kolam Al-Kausar? Mana? Boleh dah. Ha, ini tengok guru kan. Daripada Subi pasal dia pegang alam jalanlah tu. Ikut pengajian. Ikut pengajian. Dan saya, saya ni nak biar arah abang dah biar dia tadi. Saya tak biar, saya tengok abang sampai abang biar tadi. Betul tak? Abang biar sekali. Ya Allah. Selawat 10 kali. Ini saya menjazahkan amalan terakhir nasabah di hadap Al-Ghi milik kepala kepada nama Adin Hasan. Adin Hasan. Saya terima. Ha, kau begitu. Alhamdulillah. Hasil macam mana? Ha? Tak ada rasa apa? Saya rasa emang. Rasa emang. Dia pula rasa. Saya cuma nampak
dapat rembesan cahaya. Alhamdulillah. Dia ada baranda saja dia. Kalau macam mana orang cakap saya pun kan. Saya buang diri saya dalam tukang pun. Jangan, jangan. Saya cukup takut. Kat sana nanti orang tengok kita lebih mulia daripada orang mana. Dia nak bayar pun. Saya tinggal kejap boleh tak? Ha? Oh, rumah kiring bukan. Ha, boleh, 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 boleh. Lepas tu nak ambil kitab dia tu. Dia ha, kitab amalan. Ha, boleh, 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 boleh. Sekali je lah. Alhamdulillah. Handshake tinggal sini lah. Ya. Ha. Lari lagi tu. Kalau bunyi kurang bateri, cucuk lah. Pegang. Cucuk. Oh. Tukar, 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 tukar. Kau tengok dodol ni. Kau sampai tadi awal ke kan? Saya. Sebelah, tak perlu belah. Sebelah lebih lah. Sebab sesat je lah. Sesat lah. Tapi cikgu lah bawa sebab dia nak tidur. Teruk dia kena. Teruk dia. Kenapa kenal lagi? Sini kalah. Sedang kat dalam tengok video dia. Haa, tiba-tiba berlintas dekat Facebook. Haa, mungkin sebab ramai share kot. Bila tengok tu. Haa, tu itu tu rasa tak ni. Cari dekat Facebook, dekat YouTube. Habis dekat belah-belah bentuk ni tak ada dulu. Tak tahu, tak pernah dengar. Dah meninggal bang, kat tarak tu dah meninggal lah. Tak pernah dengar pula. Benda-benda macam ni. Wali. Wali Allah meninggal lah. Ya, kagak dah. Itu pun anak murid dia pun dah kaya-kaya dah sekarang. Kubur dia orang jumpa kat Kota Baru, kubur dia. Ya, sejauh dia anak murid dia jumpa dia lagi hidup lagi kat dekat karak. Oh, selepas ni lah. Lepas tu, lepas guru dia cakap, aku dah nak balik dah ni. Pinjamkan aku RM3,000. Dia bagi dia RM3,000. Selang seminggu ni kan baru betul-betul dia datang, guru datang dia. Tak tahulah apa yang guru dia buat dengan duit tu kan. Yang dah tak kena, macam mana kita nak pergi. Ini yang dikatakan apabila keluar, apabila timbulnya Imam Hadi, pergilah berbaik walaupun mengangkat di atas lah. Ini lah, tak musah busuk-busuk dia turun air tempat kita, tak musah. Ya, cikgu pun cakap dah hujung-hujung tu. Tak lama, tak lama sangat lah. Saya ambil lah ilmu sebanyak mana, dia hanya ilmu. Pada saya, ilmu kalau tak ada amal ni, tak boleh. Nak tahu betul tak betul ilmu tu, aku guru amal anak murid kan ikut. Confirm. Sah pada kedudukan ilmu. Semua yakin tu lah. Yakin tu bila saya tergoyang. Yakin tu rasa benar-benar yakin tu. Ya, macam abang cakap hari yang bak boleh macam menarik juga. Teman orang kena faham tu dalam YouTube ada pengajian kitab Talbis, Tarbiyah Iblis. Lepas tu kalau saya kitab lah, kitab dia rasanya tak payah nak jumpa. Kan? Nak kena mengaji dengan abang saya lah. Tapi dia pun tak mengajar saya kitab Iblis. Bawa sini tu jalan yang benar. Dia tak bagi saya ikut dia. Dia takut saya jadi lain lah. Wah, pasal bukan saya punya ni. Pemilik ni tu dia. Bukan saya. Macam saya cakap ni, mana Allah sangkut kan saya, mana Allah sini, sini situ lah tempat ni. Apa ni nak pening? Kalau dengan pemilik segala jadi lain selain daripada dia, apa pun nak pening? Tak risau, tak takut lah. Terima dia. Takut tu tetap ada bang. Pasal kita hamba. Minyak tu. Kita hamba. Takut perasaan tetap ada. Itu perasaan. Nabi tak pernah kata takut ni. Nabi. Nabi pun pernah kata takut. Bos. Kan? Kita ada kita pula. Jauh sangat. Ramai orang dia tak perlu beza. Pasal tak nak cari Muhammad tu. Ini jalan kau terus pergi bertemu dengan Allah. Kita pulang pada kefahaman kepada masyarakat. Kalau macam mana kau kena cari Muhammad tu. Macam mana kau tak boleh ya-ya kau cakap bukan lah ni. Kau tak boleh. Bahaya. Yang kau tinggalkan Muhammad tu, jahanam kau. Pasal Muhammad saja yang boleh ambil tempat kita bertemu dengan Allah. Buat Imam bila kau sampai dalam syurga sekalipun, ada satu soalan tak ada Allah akan tanya.
Penduduk surga apa lagi yang kau ingin kepada aku? Akhirnya penduduk surga yang penduduk redo macam macam ini macam redo sekarang tunggu nak masuk juga kalau masuk kalau terkejun pintu satu lagi apa buat kerja awak? Saya ha. Saya ni apa? Tuan kebun. Kebun apa? Bukan kebun ni, tukang kebun kerja kerja sekolah ha. Ha, kerja klinik. Di klinik. Oh. Kebun klinik. Klinik kesihatan. Tak ada buat kebun lah. Kebun-kebun tak ada buat. Kebun tak ada. Tak apa bang, insya-Allah ada tu. Ha, insya-Allah. Allah ada tu rezeki mana bukan kebun sendiri. Yalah, macam ibu saya lah, mak saya pun dulu tukang kebunnya. Ha. Mula daripada tukang kebun. Lepas tu dia pencen paganan. Oh, ha, paganan. Nak dia pencen paganan. Daripada tukang kebun lah. Saya tengok mak saya dah syak. Dia bagi salam, pokok tu dah bergegar. Sehari dia cuti pokok layu lah. Oh. Ibu saya. Tapi lah, cabaran yang dia kena lalu tu kan. Macam-macam. Macam-macam. Okey, dia bawa jalan ni juga lah. Saya tak tahu. Dia pun tak pernah cerita buat abang. Saya balik jumpa dia pun. Bila saya bercerita hal macam ni, boleh terkejut. Saya tanya siapa keturunan saya. Nabi cakap 21 lapis. Wasilah tu 21 lapis. Dapat satu kepada satu pun dapat 5 ke dapat 10. Jadi lah. Dah tahu dah hari ni wasilah tu. Sebab kita tak tahu yang kita bertemu dalam jalan ni doa siapa kita tak tahu. Doa tu kita mungkin tak ada. Dia tak ada. Dia bukan macam ilmu santet ni orang kan. Ilmu santet tu kau kena cari lah kan. Ada lelaki lah apa dia tak. Sampai sampai tu dia terkejut ada yang menafikan. Bahaya lah, benda-benda macam ni bahaya. Bukan bahaya sebab apa, ilmu tu tak bahaya. Pembawakan lah. Baru-baru ni saya lempang ruang budak pasal mengaku Han. Dahsyat. Dia berdiri atas bumbung kereta. Hari ni kau tak sujud dekat aku. Kau tahu lah Tuhan baru. Tahu Tuhan dah ni Tuhan. Dia sedar lah masa tu. Ha? Masa tu dia sedar lah. Saya pun tak sure lah waktu sedar. Dia tak sedar. Tapi saya rasa dia sedar pasal mata dia berkelip. Dia nak tahu orang sedar tak sedar. Bila mata dia berkelip, confirm. Kalau dia tak sedar, mata dia tak berkelip. Itu yang lain. Saya pun kalau ikut kan, banyak benda yang masih gagal. Banyak benda yang saya masih gagal lagi. Takut. Tak tahu. Nak hapuskan takut tu. Takut selain daripada Allah ni. Itu dapat apa pun, syukur alhamdulillah. Maksudnya jalan apa yang Allah jadikan atas dunia ni, tak goyang. Itu dah takut. Takut selain daripada Allah. Kalau aku takut susah lah, sirik. Kalau aku takutlah gelap ni, sirik. Sebab dia ni cakap lah, aku jadikan jin iblis itu adalah musuh ni apa bagi kamu. Ada ya, pernah dengar? Ada ni lah musuh kita punya musuh. Macam mana kau boleh takut lah? Kau lah buat tapak kaki dia, bukan dia buat tapak kaki dia. Awak, ini benda-benda macam ni lah, kena tanya guru. Dia tengah satu-satu. Yes, kata kita layan bodoh ni bang. Sampai jadi. Bila jadi dia tersangkut je lagi kan. Bila tu cari. Itulah cari. Itu semua ada sebab. Kalau macam saya ni murid nakal. Habis guru sebahan kan. Murid nakal. Korang makan lah. Ada. Dah makan tadi. Dengan cikgu ni. Kalau kita dah tadi 40, 400 sehari.
Lepas habis ni, balik pekan semula apa? Balik, pekan balik. Nampak banyak, ilmu sikit pun. Alhamdulillah, syukur. Jadi saya dah sampai situ lah. Mana kedai dia ni? Tak larang ni, bosan. Apa dia suara naik latar bukit? Kali demam kan kerja kan? Kau nampak? Kenapa? Ini sebab ni, buat suara, buat apa benda. Bosan lah rasa, macam tadi cakap, buat rasa, duduk kat rasa. Buat apa benda tu. Kena belajar. Jadi kita jadi anak murid dia kena belajar kan, guru kena sampaikan. Kalau guru tak sampaikan nanti, anak murid dia berketintau nanti. Seram ni, dia balik kena panggil tak pasal ni. Tak boleh, pasal guru dia akan bawa sampai mana. Guru tinggal. Dan kita nak masuk. Guru tak boleh dengar rasa kita. Sebab tu kenapa ada yang ada tempat-tempat dia menyifatkan guru pun dia ada masalah. Tengah anak murid dia akan mempertikaikan guru. Tu buat adab ilmu dah gagal. Dia tengok guru dia minum arak. Betul ke guru dia minum arak? Ya bang, dia nampak bang dia orang ni minum stout bang ni. Aku tak tahu lah. Kalau saya tak pakai. Aku pelawa memang pelaku dia baik. Saya tak pakai kata-kata murid macam tu, saya tak pakai. Buat dengan satu albas-albas air tu. Aku yang pelawa dia orang ni. Seorang guru tak kenapa macam tu. Jadi soalan kenapa orang ceritakan guru. Sebab guru je yang boleh sampai. Guru yang pernah sampai. Dia akan bawa anak murid pun untuk Muhammad rahmat dalil alamin. Bawa rahmat kepada yang lain. Baru kau boleh mengatakan. Kau boleh pegang. Bila minta minta apa. Kita sampai situ je bro. Kita tak sampai. Ahmad tak sampai. Tak sampai. Kalau sampai pun itu orang ni insan kamil. Insan kamil bukan kamil. Nabi je sampai. Siapa lagi sampai? Nabi Allah Musa jumpa kat mana? Atas pergunungan Tursinah. Nabi Isra Miraj. Malaikat sampai? Malaikat tak sampai. Jadi yang betul-betul sampai siapa? Tapi orang belajar dia kata pinggan Muhammad ni salah ni. Kau tak nak belajar Syama'il Muhammadiyah, kau tak nak belajar. Kau nak belajar tentang Tuhan, selawat membalas. Walau lembaga Adam tu bercerita, Allah selawat pada lembaga Adam tu. Jibril selawat balik atas Adam tu. Kau pula tak nak berselawat. Kau dah kenapa? Betul je lah bang, orang kita bang. Saya serap ni buat-buat ni. Kalau nak syok ni cerita-cerita jadi malah. Kena dengan ni dia, susah ni dia. Kerana sauk dia sampai bang. Kerana isim dia sampai. Sampai lah dia. Saya pernah kena. Kita sampai. Dia lepas isyak. Tak ada seorang pun menguap. Tak ada. Tapi nak lagi syok. Cerita dengan guru. Saya rasa kalau dia boleh bawa malam. Mana pula? Abang yang sakit nama anak dia. Mulanya orang dijapat ni kan? Pasal tak banyak guru yang akan bawa. Dia tak ada nama aku. Sekali lah. 20 hari. Bolong pula aku tak sedia pergi lari lah. Pasal sekarang bukan zaman dia lagi. Bagaimana tak seminggu tak boleh? Bukan zaman dia kalau ikut kata guru. Kenapa aku guru, sebaik-baiknya selawat dia. Apa dapat kalau sanat selawat dia boleh guru? Kena pesanat dia. Kena pesanat. Kalau wasilah tu sampai tak sampai. Jadi Nabi dah pesan umatku yang aku akan kenal di mahsyar esok adalah mereka-mereka yang sentiasa selawat pada aku. Dia tak sebut pasal dia sentiasa ikut sunnah pun ada. Tapi
macam mana dia. Ha, yang Ustaz cakap tu, macam mana dia Muhammad tu tadi. Makan je tadi abang tanya dia pasal makan kan. Kat waktu macam dia puasa nanti dia semua. Macam mana dia buat. Ui bang, mana boleh ikut, ikut mana tak boleh ikut, mana ikut. Macam Nabi dah usah, jangan sampai membebankan. Wah, tapi manusia hari ni, orang hari ni dia menilai. Alam kau macam saya kan, rambut pun panjang, kuku pun semak kan. Nak cerita pasal agama, cerita pasal Tuhan. Tak layak lah. Tak layak kan apa lah. Kalau kau yang layak bagi tu. Kalau kau cakap aku mati kau besok, malaikat mak datang ambil nyawa kau. Terima kasih. Assalamualaikum. Kau buntut aku caw. Belum saya tanya lagi, Jibril dah habis tugas belum? Ada yang cakap dah habis. Abang masih ada dia khidmat dengan tuan air. Ha, ni yang suami tu, papa kena tanya dia. Kena tanya pun. Tanya abang kena. Ilmu ni tak habis. Selain kan dulu ni dah kena lipat, dah kena gulung. Dunia siapa yang kena gulung aku pun tak tahu. Kan, jangan sampai dia habis lah. Al-Quran dulu kan pernah kan Allah nak ambil Al-Quran. Nama Sayyidina Abu Bakar jadi panglima perang. Yang datang jadi tentera Sayyidina Abu Bakar tu semua hafazan-hafazan, semua hafiz-hafiz Al-Quran. Jadi dia kena apa, Sayyidina Abu Bakar ni takut. Kalau angkat Al-Quran tu awal, yang dia hantar balak-balak tentera malaikat bantu dia orang supaya hafiz-hafiz Al-Quran ni tak mati di medan perang. Kalau mati semua di medan perang, siapa nak buat Quran ni? Nah, itu pun orang tak nak tahu, itu pun orang cerita pang-pang-pang-pang-pang sampai geram aku kemaki ku balik. Nah, itu saya lah, orang lain dia tak tahu lah. Dalam puas hidup kita ni dah jadi tanya-tanya, kenapa sini mahal jadi macam ni. Sedangkan wahai Muhammad, tidak aku ciptakan dunia itu jika bukan kerana kau. Kau boleh tanya dunia ni kenapa? Muhammad. Oh, beli 4 sifat Nabi. Bukan 400 pun. 4 ni kalau salah satu beli pun dah cukup. Dah cukup. Ini orang tak dapat ilmu macam ni, wah dah jadi lain. Dapat ilmu macam ni, wah dah jadi lain. Nah, itu yang kata mati dia tersangkut. So tak ada lah bukti dia tak ada apa yang saya lain. Dia ada abang yang tak ada abang ke kembali. Kalau datang buku telur, kau balik kalau buku telur. Sama lah. Macam mana pula kau balik masuk dalam bumbu pula, kau boleh tinggal tulang pula. Suam. Padahal kau datang berjasad pun nyawa macam tu. Kena tanya. Rasyat lah. Ada saya rasyat. Bukan semua orang boleh waris kitab tu. Ada orang sampai ke tengah jalan dah lupa. Ada. Ada orang belajar bertahun-tahun buat ni, sampai ke tengah jalan dia dah tak tahu mana dia nak pergi. Ada. Jadi sebelum saya berketintau seperti mereka, dia mesti cari guru kepada guru kepada guru. Itu je. Kan, supaya tak lari lah. Tak sangkut lah. Tak lari lah. Pegang kekuat. Tapi jangan bangga lah, jangan lari lah. Kalau bertemu dengan orang yang tak seluar dengan kita pun duduk. Ya. Jangan sampai apa yang bertelabar, bersalah-salahan pada kefahaman. Di antara tasawuf. Tasawuf ni dah masuk perjalanan. Tasawuf. Dah habis kau mengaji dia tak bagi kan. Tarifat tadi berlaku dalam tasawuf. Barulah keluar ilmu lagu ni ke apa benda-apa benda tu. Barulah dia tanya begitu. Jangan cerita lah, oh aku dapat lagu ni, ni, ni. Tak apa, jangan nak tasawuf pun dah jalan tu. Maksud dia sebalik maksud dah dapat tu. Nabi cakap mutasyabihat berbanding dengan mukamak. Mukamak ni satu, mutasyabihat ni ada 21 lapis. Maksud dia sebalik maksud ada 21 lapis. Macam kalau dapat satu pun dah bersyukur lah. Nak dapat 21 tu kena jadi Nabi lah tu. Sedangkan wali tak tahu diri dia wali. Dua tak pernah tahu diri dia wali. Wali tak tahu diri dia wali. Kan terbalik. Ya betul. Bahaya. Dah bawa lagi. Hari-hari berdekat. Hari-hari berdekat.
Dari bandar kerja. Bisa balik kerja tu. Tak percaya? Tanya aku. Dia jawab lah. Sonok lah. Dengan buku, cakap dengan dia. Ni semua makhluk. Ni semua makhluk. Orang cakap doa tepi kereta lah, bercakap dengan kereta orang gila lah. Itu bukan makhluk lah tu. Makhluk tu apa? Tu benda-benda tu apa? Jadi dia kata, besi-besi datang daripada mana? Daripada bumi. Bumi tu apa? Makhluk habis. Kan ada Ustaz Muizat kena kan baru-baru ni. Saya ada doa tu pergi kereta lah, mandikan kereta lah dengan doa. Dekat ni bida'ah lah apa benda kan. Kalau tu yang bodoh dengan dia kan. Tengok macam mak saya kan, tukar kebun. Saya heran, masa tu saya kecil. Dia bagi salam pun, dia masuk rasa dia bagi salam. Bukar-bukar lah. Depan saya jadi, depan kakak saya tak jadi. Mana dia nak bagi salam pokok pun juga. Depan saya jadi. Bahasa burung, malam. Bahasa kucing jangan tanya. Cuma mak saya ni orang bulan dah jenam. Tak adalah macam doktor pakai air dalam dia pun boleh tak ada. Itu ibu saya. Dia kenal dengan Ustaz Nomor ni pun. Dari kita sentis satu kali. Bagi dalam grup tu je. Awak makan apa tadi bang? Buat sampai tadi ke 8 pagi ke? Oh, 8 pagi ke? 8 pagi. Kak, makan apa tadi tu? Ayam ada, goreng ada, rojak ada, mi rebus ada. Banyak ada. Rojak eh? Tak apa, rojak ada. Rojak ni. Nak mi rebus, tak nak mi rebus. Kak, limau air satu tak? Cucu udang. Cucu udang. Oh, makcik tak tahulah, pasal kedai makcik tak ada. Kuih, kuih apa? Kedai makcik masih jual dia. Kedai mamak masih tak tahu. Apa nak makan ni? Apa ni? Nasi ayam pun ada. Nasi ayam pun ada. Nasi ayam ada. Mi goreng ada. Rojak ada. Mi rebus ada. Kalau macam kedai mamak masih tak tahu. Bukan bandar tu, dia sepadan sini je. Dia dengan bera kemayan tu dalam 20 kilo ke 30 kilo, bukan gitu lah. Dia dekat-dekat ke sini lagi, dekat dengan bera lagi, dengan bandar bera. Ha, kalau dari tempat tu nak ke bandar Karak tu dalam 40 ha, 40 kilo. Dia kira itu kan tak jauh lah. Sebab dia dekat ke bera tu. Kalau ikut kilometer dah 100 berapa? Ikut jalan ni lagi lah daripada ikut highway. Highway MCT. Sebab saya kalau balik ke Pekan, saya lalu ni. Lalu Gambang. Highway MCT lah. Maksudnya dekat sini lagi lah kalau macam tu. Baik saya daripada Pekan, saya tembus Palu Inai. Eh tapi kalau daripada Palu Inai pun dia keluar simpang sini juga. Dia keluar simpang sini tu nanti kan dia bawa juga ke Jalan Gambang kan sama. Mereka nak kena patah balik ke Beru waktu masuk balik. Itu boleh. Ah. Dia sebab dari Pekang ya. Ha, nah, Pekan sebenarnya terus naik highway lah. Ha. Pekan Gambang ni. Cari, saya tengah cari lagi ni, tauke-tauke ladang ayam ni. Tahu lah, belah-belah sana tempat-tempat awak ada ladang ayam lah. Itu hari ada, lepas tu lepas kek lalat banyak tu, tutup. Dia ada kek apa, kampung, satu kampung lah, Kelima Jaya tu, lalat tu. Dia komplain, ada masuk TV, masuk berita tu hari. Lepas tu, apa tu, apa ni?
ladang tutup, ladang yang tutup. Orang Melayu kita apa? Melayu satu sini, satu ada dua dalam ni. Dua-dua tutup? Sebab dia satu tempat. Oh. Satu tempat sama, cuma satu depan, satu belakang. Sekarang tak ada dia sekarang? Sekarang ni tak ada. Banyak ladang tutup. Ha, sebab itu hari kata ayam shop. Kata tak cukup bekalan. Masa raya Cina tu. Sampai telur ayam pun tak ada. Ayam tak larang nak bertelur. Mandul katnya ayam. Ya, betul. Geram. Lepas naik sikit harga, ada pula stok dia. Padahal masa tu, masa ni ya, dia orang tengah fight ni. Persatuan Peladang Ayam ni tengah fight dengan kerajaan. Asal bila harga dedak makanan ayam ni naik, orang fight lah harga per kg ayam tu untuk dia ni balik. Masih untuk revise balik, buat harga baru. Oh, patut dia macam tahan lah. Patut dia tahan barang stok baru sampai sekarang lah. Kalau kata player-player baru macam saya pun semua susah. Saya nak bayar, kali saya dapat pun jauh kat Kampar. Kampar bang, dah dekat dengan Ipoh lah, atas lagi pada tapah lah. Itu sekali ambil berapa ni? Berapa ni? Tengok lah, macam saya kali dapat offer kat Terengganu. Terengganu suruh saya hantar ayam 1,500 ekor sehari. Oh, dia low lah, bateri low. Haa, dah low, dah cocok ni. Saya tinggal 9. Dia memang makan bateri. Kalau light memang bateri, memang laju. Ini pun terentak ni. Haa, boleh. Oh, ni besar sikit ni. Ini baru 30,000. Ini 10 kan. Dia masuk. Duk menentang pun ni orang. Tak boleh nak tutup ni. Yelah. Dia tak buat lubang sini. Dua power bank bawa. Kita tekan Syah Bandi. Kita amalan tu. Butiran potos tak lebih 5 bawah ni. Popos lah kali tinggal ni. Lepas tu dekat apa nama apa kat Rambau, kat masjid tu kan, Mak Azam ada digi printing ya. Awak ni buka tak? Oh, biasa cetak situ. Biasa cetak situ. Potos tak situ lah. Itulah Tok Ip, makan Tok Ip tu. Ya, saya rakyatkan nombor tu saya dah baca. Ada tak baca lagi. Banyak tak baca. Dia tulis tangan. Tapi penulis dia dah meninggal dah. Rasmana TADM. Dia dulu orang Arkam, lepas tu lari kan saya cerita tadi. Lepas tu orang Arkam pergi serang dia balik dekat Pulau Rumput. Pulau Rumput bukan. Dia kata tu ada tempat suluh. Tahu kan? Ha, yang situ ni. Dirujuk dengan Atta Wali Hassan. Tenang, ke dia tak, saya tak payah post dah. Kebetulan ada satu. Kata abang nak datang, betul step banyak lagi. Bila-bila boleh. Dia dari pertalian dia, betul sanak tu. Dah ada nombor kontak senang lah. Sanak tu tentu wasilah dekat. Guru-guru pernah tak pernah wasilah tu dekat. Awak baca tu apa? Settle pun. Selesai masalah guru. Tapi jawapan dia semua adalah amalan. Dah beramal jumpalah. Dia jawab sendiri. Dia cerita sendiri. Macam tadi. Saya kurang smart. Saya dapat smart. Sebelah sana ada mengenai. Saya telefon tak dapat bos. 08 mana tak dapat? Masuk recycle. Tu yang nombor saya ada pun. Saya pun angkat tangan. Dia telajak sini je. Saya pun heran kata, pasal apa tuju tepat sini ni? Tak ada telajak mana-mana. Itulah nak duduk suara ni dia boleh bertukar-tukar. Bila tersangkut pada nafsu, suara tu dah lain. Dia ada khatir situ, lintasan. Dalam Allah. Banyak benih lah. Kena pandai beza lah. Dia kena...
di kemana beja banyak pun suara malaikat, suara setan pada tu, suara iblis pada. Kena cam. Nak cam tu orang yang kemasa tu. Lembut tu lain. Lembut tu kan macam bahasa manusia ni tak. Dia datang bersih. Lepas tu parah mahu sampai sore. Di kalam Allah tu satu alam bunyi. Dia tak ada arah. Bukan saya faham pun kalau saya sini, saya tak faham. Saya pernah lalu jalan besar je. Tapi yang yang dapat tembus tu sebab selawat. Kalau sangkut apa-apa selawat je. Kalau kalau kita nak cakap kan, dia putus lah, selawat je. InsyaAllah dia dah, dia ni lah, dia tarik balik lah. Kalau dia tak sampai, diam. Pasal nak lalu lepas tu, diam. Jangan sambung lah, bila itu aku lupa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai masalah kau. Lepas tu dia jawab dalam kereta je. Tu suam. Aku tak ni tak cakap. Kat situ pun dah dah ni macam saya. Masih ni lah. Masih kena guru. Kena guru. Guru dia punya. Sampai macam Jibril yang Rasulullah lah, hantar sampai kat Suatu Muntaha je, nak kena naik sendiri. Guru hantar dari situ je. Aku ayat Jibril, pergilah wahai Rasulullah dengan selipam. Aku tak boleh tembus, kalau aku tembus terbakar. Bulu dapat tangan pun binasa. Satu langkah lagi pun panak. Orang tak nak. Mana ada buat dah sepanjang 21 hari. Kat pihak multi channel ada. Ada yang kosong tak kosong je lah. Buang buat dia ada setengah tempat, dah tak buat ada setengah tempat dia bagi wasilah selawat. Tapi akhir zaman ni selawat je. Selawat lah itu yang paling penting. Ada orang masih lagi hidup pada nafi dan hisbah. Ada orang ini selawat. Ini selawat yang cikgu bagi ni. Dan untuk jumpa Rasulullah buat dalam masa 2 minggu 1000 kali sehari. Ikutlah macam mana pun. Nuri Anwari Lazi. Nanti saya hantar. Hantar lagi kat abang tu. Kalau sekadar nak selawat nak selawat-selawat itu baca macam ni tak apa. Boleh di luar sajadah. Di paling tinggi selawat dan solat tu. Selawat Ibrahimiyah tu. Ada orang kata selawat Fatih lah, selawat apa. Apa lagi selawat Tafrijiyah. Sebenarnya selawat Ibrahimiyah tu yang tinggi. Sebab selawat penuh mana? Kalau tidak mana boleh duduk dalam solat. Kan Rasulullah ambil kan mustawa. Lepas tu yang kisah ni macam mana boleh ada nama Nabi Ibrahim tu? Dah ada selawat kata Nabi Nabi Ibrahim AS. Kan dah selawat Ibrahimiyah tu. Ha, dah bergemar dah. Nabi Ibrahim tu kan Khalilullah, kekasih Zahir. Rasulullah tu Zahir batin. Ha, tu beza dia. Habibullah kan Khalilullah. Tapi rupa sama, dia nur dia lain. Dah bergemar dah. Bapa agama tu, Nabi Ibrahim. Daripada dia tu keluar habis. Ramai banyak daripada Nabi dan Rasul pada dia, Nabi Ibrahim. Dia bukan orang Arab kan? Dia orang belah-belah Babylon. Tu aku kata guru kepada guru ni tadi, aku kata wali Ibrahim ni tadi. Dalam jiwa, dalam tubuh badan adalah anak umat Muhammad sekarang ni ada tiga darah yang mengalir. Antaranya darah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah Sulaiman alaihissalam. Ketiga Rasulullah. Tanah Melayu ni banyak alubai.
air darah Nabi meleleh dalam dalam tubuh badan. Tapi kalau tinggal ke Rasulullah, tak guna ilmu, tak guna amal kau 40 tahun, tak guna zikir kau 40 ribu, tak guna. Syafaat dia tu penting. Syafaat Rasulullah tu yang paling penting. Saya tak boleh tengok muka tu, dia tak tahu kan. Tapi jalan ni tak ada guru murid, sahabat. Itu bahaya kan. Juga saya dah tadi ni buat. Wow. Orang tak sedar lah benda ni, orang tak sedar. Bila orang tak sedar lah. Muhammad ni walau macam mana sekalipun, selepas wafatan ni, dia tak, dah tak peduli lah. Kau sedar, kau tak sedar, kau tahu, kau tak tahu. Sebab umat dia yang pertama sekali kena panggil. Muhammad, umat sampai. Nabi Musa rela nak buat title Nabi. Oh, ya. Jadi umat Rasulullah. Dia tahu kelebihan umat Rasulullah. Nabi Musa. Ya, kosong telur. Kosong boleh, telur pun boleh lah. Mana-mana je lah. Mana-mana je. Air cikgu air. Air. Cikgu punya air. Air teo ais lah pula. Tadi teo ais lah. Dia nak suruh sembang juga buat dia. Dia sembang buat lain dia tak nak. Tak jadi. Tak puas. Sembang buat dia 7 hari 7 malam tak. Nah, ya. Cuma daripada isyak sampai subuh tu. Tak bantu. Sadar-sadar subuh ke. Itu pun saya dengar ada seorang lah kat pondok. Kita panggil Pak Long. Saya jumpa dia orang bayar. Borak. Dia padam lampu. Pokok ni dah tak tahu lah berapa kotak kisah dah tak tahu lah. Sado-sado je pukul 5. Besok pagi nak kerja. Sampai kata aku dah. Bau sedar. Mana itu ni. Tapi dia bagi tahu kan. Kalau ikut kan benda yang kita sembang ni. Langit. Mana langit? Mana ada langit? Pintu langit. Siapa kena jumpa? Orang tunjuk tu langit tu awan. Tapi nak rasa bersepai tu. Ini ni bersepai pun. Bersepai ini ni lah. Barulah kau. Anak. Dari dugaan. Tapi pada saya dugaan tu tak ada. Sebab dia cakap kan. Kau aku belum turunkan ke dunia, cerita dengan aku dah tulis dalam nama aku. Haa, ya. Jadi apa pengertian ni dia? Apa pengertian ni dia? Sampai dia teramak kadang-kadang guru pun menyatakan buat ujian. Kerana tak nak murid tu hilang faham. Oh ni guru punya ujian, ni murid. Tak ada ujian tu. Itulah yang kau kena lalui. Malik Al-Walik tu Satariah. Yang jalan anak kita ikam lah. Dia ada kitab dia. Tu pulang manis. Dari hakikat tu. Besok rasanya ada. Dia kat Terengganu tu kat mana? Tempat dia tu. Ke Tambak. Bukan Pulau Duyung. Bukan. Tapi dia di antara murid lah. Yang bawah. Dia ada pondok dia. Dia ada pondok dia. Rasa dia macam tunggu pondok. Betul. Rasa Nodero pun ada kritik je tak dia kan? Ada. Nodero ni siapa dia nak kritik? Semua orang. Dia seorang je lah betul kata dunia. Bagi macam tu senang. Dia je lah yang tahu. Segala-galanya dia lah yang tahu. Orang lain ni kira ilmu tak sampai Al-Azhar ni kira tak sampai lah pada dia. Padahal dia Al-Azhar ni. Guru yang mengajar tauhid usul dia bagi pada anak murid dia yang betul-betul nak belajar eh. Tauhid usul kalau kata guru yang berada di Al-Azhar lah. Kan tak kisahlah guru ni datang daripada India ke, guru ni datang daripada Pakistan ke. Siapa yang murid yang melintas depan kelas dia rasa nak belajar tasawuf, dia jumpa guru dia. Dia tak ada kelas tasawuf, tak ada. Tak ada. Itu yang saya tahu lah. Maksudnya atas inisiatif murid tu lah. Siapa nak pergi alam tasawuf, dia akan bawa tasawuf. Walaupun dia buat pengajian syariah ke, dia buat pengajian kitab ke, Quran ke, hadis ke.
Sebab Allah macam mana pun tasawuf ni kau kena pergi. Nah, tak lama sekejap kau kena pergi. Berisi hati. Sebab tu perjalanan. Itu dia antara syariat, tasawuf, perjalanan. Sudah akan berlaku tauhid sufi pada paman saya lah. Sudah akan berlaku tauhid sufi. Tauhid sufi ni dia merangkumi semua. Sebab daripada syariat ni tadi, dalam kata syariat, kat mana tarikat ni? Dalam tarikat kau kat mana kau berhakikat? Dalam hakikat kau kat mana kau bermakfaat? Kalau kata Pak Sumit Kuala Negang, umur dah 90 tahun lebih. Tapi tu dah ia dalam surat banat dia. Tapi sebenarnya 100 lebih dah. Tua pada Mahdi. Tua pada Mahdi jumpa dia. Mahdi jumpa dia. Mahdi dia tak jumpa dia. So kalau dia ditanyakan oleh anak murid dia. Kata, wahai guru, seandainya ada 100 tangga menuju makrifah kepada Allah, di mana tuan guru? Pak Sumit jawab apa? Kalau ada 100 anak tangga, aku baru naik 2. Macam. Yang sembang tinggi-tinggi ni macam mana? Tangga nak tangga pun tak ada. Mana anak tangga makrifah awak? Kau melaki macam mana? Sedangkan ilmu ni ada 2 perjalanan ni. Kau bertalaki daripada bawah ke atas ataupun daripada atas ke bawah. Dipanggil apa? Tanazul. 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 Cara bertalaki ataupun cara bertanazul. Mana? Lepas tu dalam kau mencari ilmu ni tadi, dekat mana kau punya tawasul? Dekat mana? Tawasul pada guru, pada guru, pada guru, pada guru. Itu pun belum lagi bila dah sampai tahu. Dia dah tak pegang dah. Kitab ni tak pegang lah, bos. Pada saya lah. Yang saya perhati tak pegang lah. Dia bergantung pada diri dia. Dia bergantung pada diri dia. Pasal dia guru dah bawa. Alamat dah sampai. Sampai dah sampai. Kan? Kau nak pegang kat balik. Sampai hari balik ni. Sebab tu ada orang boleh menyifatkan. Menyatukan. Orang yang belajar jalan. Silat-silat dia tengok roh dia hari-hari. Ada. Hari-hari tengok roh tu. Kerana roh tu rahsia Allah kan. Sekarang ni orang tanya kau boleh. Roh tu di dalam ke di luar? Bukan dia menyatakan aku tidak di dalam, aku tidak di luar. Dia meliputi. Meliputi kat mana? Jasad. Roh mestilah duduk kat jasad. Mana? Macam-macam lah kan. Dia benda nak kena refer. Dia pemegang kan. Wasilah dia nak kena curi, bos. Saya suka jenis pasal orang panggil saya asal budak nakal. Kerja saya menyamuk ni. Saya jumpa guru ni saya sama. Saya jumpa guru ni saya sama. Lain kali guru cari saya. Budak asal mana? Sebab rahsia guru lain ada dengan dia. Sebab saya jenis kadang-kadang nak dia guru. Dia telefon saya, dia tanya malam tadi kenapa jumpa saya. Ya, saya mimpi abang datang jumpa saya. Tak kala guru sedang berzikir di bawah sekolah tu. Saya sampai datang duduk sekolah tu, ikut dia berzikir. Last kali dalam mesej kat sini, mudah-mudahan Allah angkat abang punya di penjaga rasul. Berapa hari rumah ni? Baru saya terjaga sama bus. Maksudnya apa? Saya sendiri tak jumpa yang betul lagi di bos. Nampak lagi perjalanan yang jelas, banyak lagi yang kau kena lalu, banyak lagi yang kau kena tengok, banyak lagi pembuktian. Bukan dengan satu guru dia akan bawa. Tak! Tanya cikgu lah, apa yang ni? Eh, 7. Abang saya 13. Guru saya sekarang yang dekat Sejangkang, sama juga 13 tarikat jalan tarikat. Tak bawa pun tarikat, bos. Oh ya, dia sampai dah. Last kali tu apa? Selawat. Selawat last kali. Ambil sanat selawat. Sekejap lagi ujung-ujung kita ambil sanat selawat. Tak boleh tinggal macam ni? Tak boleh. Dia kalau dah ada ni dia tak boleh tinggal. Paling tidak pun kena tanya khabar pun. Jangan lupa. Selawat paling power pun. Dengan GK power dia. Itulah untuk Umar Muhammad kan. Untuk Umar Muhammad selawat. Tapi ada juga Umar Muhammad dia tersangkut Nafi dari sebab. Akhir-akhir Nafi sebab pun dah tak ada. Letih pun padam lah. Tulis-tulis padam. Dulu masa mula-mula saya bercinta dengan dunia ni. Sampai saya tulis. 3 buku saya tulis. Lepas tu tak terbitkan buku tu? Semua benda yang saya tulis. Semua hilang. Mana pergi? Tak tahu. Orang rumah saya tak larat beli buku lah.
Sekarang dia keluar. Dia tolong beli buku je. Kau tulis ni 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 kan. Buku je tu. Hilang kat tu punya pergi. Hilang? Berapa buah buku hilang? Tiga. Tiga? Macam mana penyamun, macam tu lain. Kau ambil, kau dapat, hilang. Kau dapat, hilang. Sekarang ni nak lekatkan tu, rupanya tak ada pada buku. Memang betul lah. Kata ulama, kata guru. Eh, bukan kat buku. Tekan ilmu kat video. Ustaz Jakin kawan saya tu dia suruh buat sebab kitab. Saya kata kitab apa ni? Ibn Arabi pun kena sanggah. Ha, bagikan kita. Ibn Arabi, Wali Sembilan, Abi Karim Jili pun kena sanggah. Apa ramai kat Malaysia boleh buat zikir manakib apa Al-Baghdadi tak ramai. Padahal zikir minta ampun untuk semua keturunan. Daripada Li Abi wa Umi, ayahku, ibuku, astagfirullahaladzim, li ustazi, astagfirullahaladzim, li mu'mini wa mu'mina, astagfirullahaladzim. Tu je zikir tu. Sampai tegak. Apa yang nak tegak? Itu saya suam. Nak kena refer balik, kena cari balik. Satu-satu. Ha, ini perjalanan mencari ni. Yakin, benda ni iman naik turun, naik turun. Dia tak ada tetap di situ, tak ada. Tama macam ilmu. Hari ni kau di sini, besok ke bawah balik. Pasal lebih baik saya bercerita benda yang saya lalu. Ha, betul. Daripada saya dengar cerita apa yang orang lalu. Pasal orang tak kena mengena dengan saya pun. Ha, yeah. Kan, bila orang cerita, oh, aku kat sini, aku kat sini, aku kat sini. Ha, saya, okey. Sebab itu pengalaman sama, dia. Ha, tak sama. Dua orang bila dah bawa bikin tarikah. Alam jadi kuning. Buka mata kuning. Siang, malam, pagi, petang kuning. Ada macam pakai tiga mata. Bukan kuning mah tu. Saya bagi tu ngasih kuning je lah. Haa, kuning. Ada lah. Dia amal kan. Dia amal kan. Tengah tidur bos. Keluar, aku boleh tengok dia tengah tidur. Macam? Haa, ada. Dia dah terima saya ada. Cuma... Eh, kau buat apa tu? Ada. Tapi dia satu. Pesan dia, dia tetap ada pesan guru, tetap ada pesan guru. Jangan ter... Dia ada... Sini? Kak, betul lah kak air ni juga. Tak nak ais ke tak? Tak nak ais ke? Tak nak ais ke? Tak ais. Bocor dalam perut tak apa. Bocor dalam perut. Tak suruh tambah mana. Ah tadi. Ha. Siapa? Saya. Roti roti ah. Ke LC. Ah roti canai kosong. Dua. Ya tu. Dia nak makan benda kelat. Macam kedai mama. Cakap ke kedai mama tak ada sini. Rojak pasal bawah dia. Tak nak semua tak nak. Rojak tak nak bila boleh tak nak di undang tak nak. Kan? Dia nak benda kelat macam kedai mama tu. Macam kat mama. Ada kalau kita makan rojak pergi kedai mama kan ada benda yang tahu. Ha, dia macam tahu, tahu tu digoreng. Pergil apa? Ha, dia jadi kalau kita makan kita makan kak sedapnya benda ni kan. Kita tak tahu apa benda nama benda. Oh. Kita tengok dalam ni tu tak ada pula tu yang tak jadi order. Ini kita udang ada lah apa dia kan. Ha, ya ya. Kuah. Saya punya kuah kuadal ya. Okey. Kuadal saja dia ni. Kalau boleh banjir-banjir ya. Okey. Tenang. Bu besok mesyuarat. Besok katanya saya ada mesyuarat dengan supplier ayam. Tahu lah. Jadi 50-50 yang nak beli yang besar. Kita tengok live. Ada si cerita biasa je tu. Hari jadi tak boleh tahan tu. Eh, semalam apa bergaduh rumah saya dengan lecturer UPM tu. Dia tanya saya boleh call tak? Saya diam ya. Pakai saya ke rumah. Kalau kat sekolah tak apa. Sekali dia call rumah saya dengar suara perempuan. Gaduh sakat. Berebut handset. Lepas tu orang rumah saya call dengan handset dia. Dia marah lecturer tu. Lecturer tu tak boleh tahan dengar video saya. Padahal dia cakap biasa je. Saya. Dia ada tarikh karuani. Dia... Allah. So abang nak cakap abang benda ni. Nak hidupkan rohani. Ya walau macam mana walau yang disampaikan kepada saya. Siapa pun dia ada cahaya dalam diri ni. Ha, yeah. Bila cahaya tu kecil, yang dunia ni akan tutup.
So yang dunia ni bermaharaja lele. Dunia ni dah terbalik. Dia patutnya cahaya yang besar, dia tutup dengan dunia ni. Oh yang nampak cahaya. Dia tak nampak lagi, dia tak kena. Kadang-kadang ilmu. Tiga yang disampaikan tu, nu, anu. Anu. Ilmu. Nu. Kau dengar kau faham. Macam dah alhamdulillah. Dalam kereta kalau berhentam dalam berhentam tanya hujan dalaman ni marah ni tengah mandi pun dia dalam lagu dia bagi lagu dia nyanyi ada sekali lagu Ella bila kau percaya bahawa hari-hari selalu berganti bermaksud setiap hari adalah hari yang baru muhaddas. Tapi bukan muhaddas di sini apa? Di sini kita muhaddas. Hari-hari dia bertukar. Di alam tu bertukar? Yes. Alam dalam? Dia berubah, selalu berubah. Oh. Lepas tu saya berhenti mandi. Duh, bawa air berapa lagi jawapan nak sampai ni? Kenapa bawa pancok? Aduh. Eh, yang jatuh tu apa? Air. Kau tengok air. Kalau jatuh tu ilmu. Dia nak datang bentuk apa, kau tak tahu. Kucing ke? Kau makan ke? Benda ni nak confirmation kena tanya kau. Saya tanya saya. Tapi kadang dalam bilik air pun dia ajar. Tak ada bayi ilham. Dia kira tempat. Benda tu tak ada. Benda tak ada kira. Oh masa kau betapa aku. Benda sampai tak. Dia kena balik-balik Muhammad. Jalan Muhammad dapat tunjuk masa perang. Nabi Muhammad dapat tunjuk. Tengah hati ada berperang. Ada sibuk berperang. Nabi Muhammad dah sesak. Sampai gantuan pula. Mujab. Orang Badar. Kenapa tak nak Nabi minta masa itu sampai? Nampak? Tak payah berang lah. Yang Nabi berdoa 2 tahun untuk minta Sayyidina Umar. Salah satu Umar. Tak boleh dapat rumah itu pun datang nak bunuh Nabi. Tak jadi bos. Nangis. Kali aku kata Nabi, simpan pedang kau wahai Ali. Dia datang untuk bunuh aku. Macam macam Nabi yang dapat. Apa yang cari ni? Dia tanya Nabi, Nabi Malaikat Jibril berkhidmat dengan Rasulullah. Habis bila Rasulullah tak ada, Jibril kat mana? Goyang kaki lah kat atas pergi. Habis kau dapat ilham ni, datang dari mana? Jibril bawa. Terus. Allah yang bagi. Okay. Kau faham itu situ lah. Sebab kalau teruskan lagi, dia jadi perbalahan. Iyalah. Makan bang, makan. Makan. Cikgu ni sampai cikgu ni. Eh, ada. Cikgu ni.